Halo Pak Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Sakti, saya Halo Pak Sakti, saya ini kan nganu ini mencoba eksplorasi kan, mau tanya ini, silakan. kan saya mau pakai ini gemnya dia yang Chartkick, jadi bikin chart gitu loh Pak. Chart. Oh. Eh, Juga, boleh sambil share screen-nya? oh boleh, boleh. Saya kan mau pakai gemnya ini Pak, Chartkick ini untuk bikin apa grafik ini loh. Kalau mau bikin kayak gini nih, jadi nanti kalau RT yang juara paling banyak gitu Pak, Oh ya, untuk lomba statistik ya. begitu kayak klasemen gitu kan, yang tergede di atas nanti itu. Jadi oh Semen ya. RT berapa ini, oh, pemenangnya paling banyak nih juara umum klasemen gitu kan, lucu kan. Bagus, bagus. Terus saya kan kalau saya kan cek di command prompt, cek di sini. Terus saya kan trial 7. Jadi kalau ini kan ikutin ini kan Pak, import map. Ini kan untuk ditambahkan ke informat RB untuk jalanin ini aja. Sudah saya tambahkan. Terus yang JavaScript-nya ke ini. App JavaScript. Pak, yang ini kan, Pak. Ya, bisa. Boleh. Ini juga udah saya tambahkan. Tapi pas saya eksekusi, dia nggak bisa baca metodenya ini. Kalau yang saya duga sih JavaScript-nya nggak benar-benar ke input. Gimana ngeceknya ya, Pak? Ya, kayaknya mungkin yang import map-nya kurang tepat. Mungkin pakai cara yang lain ya, seperti backpacker atau yang tanpa itu. Sebentar, saya cari dulu informasinya. Chartkick.com ya.
Iya, gini. Halo, Pak. Mas. Siap, Pak. Jadi, ya mungkin kalau buat import map, jadi gini, coba kita bikin dari ini ya, sebagai contoh aja, insya Allah sebentar ke Command Prompt bikin project baru aja. Tapi kali ini dengan tanpa import map, tanpa JavaScript dulu, biar biar tahu tempatnya ya. Oke. Oke, kita ke Command Prompt, Rails new project baru. Rails new, nama project yang baru apa aja? Atur tapi skip, bukan pakai ini apa? Ya namanya yang lain biasanya udah ada itu folder. Namanya ganti aja. Oke. Ganti aja namanya apa? Terus teh, ya. Yang strip strip dua kali skip berapa skip ya bentar. Kok saya malah lupa ininya mana tadi kementrom yang tadi ya benar skip strip JavaScript habis itu strip A spasi strip A. Seperti ini, Pak. Ya, seperti itu. Nah, itu. Jadi ini basicnya ya. Maksudnya basicnya menggabungkan JavaScript ya. Sebelum masuk ke cara import map atau tadi ada webpacker, ada apa lagi gitu ya. Ya, saya pikir tidak akan pernah jarang dipakai, ternyata itu hal yang umum. Jadi harus tahu juga ya, backpacker, import map, segala macam. Iya, nantinya bakal ke sana. Tapi kalau lihat yang di tutorial YouTube itu langsung dia kayaknya nggak ada masalah. Apakah ini kalau dari apa code-nya ini apa dia itu importnya dari file JS yang ada di luar atau bukan di lokal kan Pak? Kalau ini ya pasti di luar ya. Maksudnya di luar di folder project kita itu ada di project kita. Ini ada di folder project kita. Iya, setelah 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 apa ya? Jadi chart itu kan sama dia nanti nanti deh kelihatan. Intinya Oke, dia siap-siap. bundlenya itu keambil gitu. Yang ambil. Nah, makanya dia pakai JavaScript. Ada dua tuh, yang satu pakai yarn untuk headnya, satu lagi di luar. Kalau kalau memang maksudnya di luar, maka bentuknya bukan kayak barusan, tapi bentuknya langsung ke URL kemana gitu, ke web yang lain. Nah, ini kan udah. Nah, terus coba buka di apa kode editornya. Di editornya. Ini, Pak. Oh, anunya. Sorry. Ngeloading saya. Halo. Ini, Pak. Speaker ini. Editornya. Halo, cek sound. Halo, halo Pak, maaf. Ada Ini. trouble sama suara. Suara saya kedengeran ya, tapi suaranya Mas Edwin Halo, Pak. nggak kedengeran. Halo, halo. Wah. Kecil ya, Pak. Halo. Tes, tes, Harus di-close. tes, tes. Halo, Pak. Halo. Di komputer saya. Promosi. Ada delivery.
Daerah mana lo? Samperin. Jogja, Pak. Sekali liburan boleh. Ini Mas Fatur, ini saya baru mau nyobain pakai cap ini, terus tanya ke Pak Sakti ini gimana caranya bisa pakai cap. Nah, gimana sekarang? Suaraku jelas? Jelas nggak Pak? Dari tadi jelas nggak Pak? Oh, dari tadi Maaf. jelas. Maafkan. Ya, baiklah. Ini sebenarnya buat Pak Turahman juga, karena mirip. Ada hubungannya sama JS. Ada hubungan sama JS, dan tadinya mau saya bikinin video, tapi kayaknya mendingan kita live aja bareng sekalian. Oke, okay, baik. Saya perhatikan baik-baik. Jadi, Sembari saya catat sebentar. caranya tadi udah ya ngikutin dari awal bikinnya. Coba kasih lihat dulu comment promnya, siapa tahu belum kelihatan tadi yang bukan yang Gini nih. yang itu, tapi dipencet tanda panah ke atas, Pak. Nah, itu Oh. Rails new nama aplikasi, terus skip JavaScript strip A ya, itu bikinnya gitu. Jadi dia nggak ada import mem, nggak ada apa-apa gitu ya, hubungan sama JavaScript-nya. Gitu dulu ceritanya. Ceritanya Kalau begitu dulu. nah, habis Oke. itu sekarang kita udah buka, udah dibuka ya di Sublime-nya ya. Sudah, Pak. Oh ya, oke, sekarang kita lihat susunannya di apa namanya tadi, di Sublime. Coba di ada app kan, application, terus kemudian asset. Nah, style sheet. Nah, di situ hilang ya JavaScript-nya. Maksudnya Iya. folder JavaScript-nya nggak ada. Oh Nah, iya. jadi kita ke config dulu. Ada asset config. Manifest. Kita buka. Nah, itu di copy aja baris 2, jadi ada di baris 3, tapi diganti jadi JavaScript. Dan ekstensinya adalah JS ya. Dan JavaScript-nya pakai S. Ini nama folder ya. Link directory artinya kita jadikan directory tersebut jadi aset. Ini basicnya sprocket. Maksudnya dari sananya. Nah, spasi JS, bukan langsung .js ya. Oh, gini. Jadi maksudnya adalah jadikan folder JavaScript. Itu tambahin S-nya, JavaScript. Untuk bedain JavaScript yang isinya yang kita mau ambil adalah file-file .js. Jadi kalau di situ ada file yang lain nggak diambil gitu. Nah, tapi itu kan nggak ada ya folder itu. Nah, kita bikin klik kanan di asset, klik kanan new folder, kasih nama JavaScript itu di bawah paling bawah udah muncul, tinggal ketik aja JavaScript. Ketik aja Java script pakai S. Ya, enter. Nah, nanti muncul. Terus kemudian kita bikin satu file di JavaScript tersebut adalah application. Langsung save saja. Ctrl S berarti. Nah, application.js. Sebagai seperti kemarin kita tes gitu ya. Jadi kita kasih alert. Tulis di baris pertama di application JS adalah alert. Alert tulisnya. Terus kurung karena itu function. Terus string. Misalnya string. String tanda titik. Kemudian ya apa aja di situ. Misalnya misalnya application JS. Biar kita tahu ini sumbernya dari application JS. Nah, dah save apa titik koma, jangan lupa. Kita emang di Ruby nggak ada titik koma, tapi di JS ada ya. Ngaruh banget. Save, Ctrl S. Udah. Nah, sekarang kita ke view di folder view. Ada layout ya, karena belum ada kontrol, belum ada yang lain ya. Layout, application HTML-nya. Nah, ini dia. Jadi kalau di style sheet itu style sheet link tag dan tanda string itu argumen namanya, isinya application. Nah, sementara kalau kita duplikat aja baris 9 itu jadi ada di baris 10 gitu ya. Tag apa importment? Nah, yang sekarang kita akan pakai sprocket. Jadi JavaScript underscore include tag. Jadi Oh. bukan link tag, tag. Jadi dihapus aja bagi tulisan style sheet link itu. Jadi JavaScript
include tag underscore include ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya nanti saya jelasin setelah kita Berhasil. bikin Rails generate controller yang misalnya home index satu aja bikin controller satu di command prompt itu. Rails generate controller home index misalnya. Home space index sip. Nah, sip. Nah, asumsi kita bikin asumsi ya. Kita pengen satu controller itu satu JavaScript ya misalnya. Jadi ini satu controller namanya home kan. Kita pengen bikin JavaScript dari home.js gitu ya. Tadi kan ada application.js, sekarang pengen home.js. Coba kita tulis di JavaScript folder, klik kanan new home.js. New file. New file. Di sini kasih alert stringnya isinya adalah home.js. Biar kita tahu sumbernya ya, gitu. Ini juga namanya juga home.js juga, Pak. Iya, nama yeah, filenya home.js. Biar kebaca. Nah, nyobain juga soalnya di Ruby, di Rails. Beda nama dia nggak jalan, error. Nah. Oh, yes. Nah, isinya sih bebas ya, cuma ini nunjukin aja iseng sumbernya aja. Ya. Biar jalan. Save, dah. Terus, kita kan ke route ya, kalau mau bikin di awal. Aduh, berisik sekali rumah saya, maaf. Route, nah ini kasih root aja. Root-nya home dash index kan. Itu yang paling baris 6 ya itu. Di uncomment. Comment-nya dibuka. Terus diganti sama articles-nya jadi home. Dan gitu aja. Nah, sekarang nyalain servernya. Enggak pusing kan? Sampai sini. Ngikutin kan? Nah, servernya yang dinyalain yang tadi ya. Bukan yang punya maksudnya. Ini matiin dulu. Servernya yang tadi chart test tadi udah ada. Oke. Okay. Okay. Else. Yes. Sip. Kita lihat di. Nah, udah. Kita lihat di browser. Localhost. 1000. Dia masuknya ke home. Home ya, bentar. Ini kan yang tadi ya. Nah, sekarang ke home kan? Oke. Okay. Di home ini. Udah ke load belum? Belum ya? Di-reload lagi coba, Pak. Ada alatnya nggak? Kayaknya ada yang ketinggalan apa ya? Tadi udah loh, bentar. Step-nya udah bener ya? Kurang satu ya, bentar. HTML udah, terus udah. Satu apa yang tertinggal ya? Bentar. Rendered udah, coba-coba. Home index, home masuk ke layout. Coba di control U di browsernya. Kayaknya saya ada yang ketinggalan tadi ngasih taunya. Cell sheet aja. Nah itu. Itu masih cell sheet aja. Berarti jangan-jangan aplikasinya. Oh belum di save. Pak Edwin mah. Gitu. Oh, iya Bapak. Iya. Pak Edwin mah gitu. Belum di save. Nah itu kelihatan sekarang muncul baris 11 jadi ada. Tadi nggak ada. Nah itu coba dipencet isinya apa. Itu kan linknya. Nah itu application.js ya. Oke sekarang lihat di browsernya yang tadi halaman localhost biasa. Jadi ini udah cloud ya. Pak Rahman sama Edwin yang lagi nyobain tuh. Yang cloud adalah application.js ya kan. Karena kita nulisnya, padahal dia ada di home index. Kita pengennya nggak gini kan? Kalau yang application itu untuk keseluruhan, misalnya, ya kan? Bener nggak? Iya. Yeah. Nah, tapi kita pengen setiap halaman atau setiap controller pengen punya sendiri, misalnya gitu ya. Ini apa? Senarionya. Nah, berarti kita sekarang coba ke home index, kan ada view home index. Berarti di render satu-satu dong, Pak? Kalau controller. Oh iya benar. Coba ke for home index. Tapi cara nulisnya, nah ini maksudnya. Oh iya. Kita copy aja tulisan tadi yang ada di application 10.
copy ke home index tadi, taruhnya di bawah, paling bawah. Ingat ya urutan kenapa begini, atau saya jelasinnya nanti aja. Ini dulu deh, tulisnya dulu. Iya, pasti Tulisan penasaran. application diganti menjadi home. Dah. Sekarang coba kita refresh di browser. Setelah di save, pasti kan Save save. dulu, Pak. Jangan lupa, Pak. Save dulu, Pak. Jangan lupa, Pak. Nah, ada Nah. application jalan satu, habis itu home juga masuk. Oke. Jadi dua JS udah. Ini harusnya solve untuk kasusnya Fatraman, bener? Bener Dicoba nggak? dulu, insya Allah. Dicoba dulu. Maksudnya dengan cara ini harusnya yang Fatraman punya aplikasinya itu alurnya masuk ya. Karena pengennya setiap view punya JS tersendiri atau yang sama bisa jadi ya. Yang jelas kalau itu dalam satu masih application, masih satu layout, maka dia bisa pakai yang tadi application HTML IRB aja. Tapi kemarin setelah saya lihat projectnya Mas Faturrahman, itu Iya. punya dua layout ya. Ada Iya. welcome layout, ada application layout. Betul. Nah, jadi masing-masing bisa beda, jadi bebas. Atau bahkan mungkin sama. Jadi gimana Faturrahmannya? Yang jelas cara panggilannya seperti ini. Nah, Berarti manggilnya adalah di HTML-nya, bukan di layout-nya. Masih bebas, berlibatnya. enggak harus. Gak harus, oh Enggak gak harus. harus. Cuma Saya lihat coba. hasilnya, coba di refresh. Di tadi Ctrl U dari localhost tadi. Localhost kan dua ya. Oke, enter. Oke. Coba Ctrl U sekarang. Secara itu nah. Lihat, ada dua kan jadinya. Tadinya satu kan, Mas Edwin ya. Tadi kan Iya. Yeah. satu di 11, di baris 11 sekarang ada di baris. Jadi dia yang generate tulisan script source terus ke itu. Lihat awalnya aset garis miring application. Padahal yang baris 18 aset home, ya kan? Nah, padahal kita naruh home JS-nya ada di mana? Di folder JavaScript. Yang mana itu nggak ada sama sekali ditulis di HTML ya kan? Yang tulisan JavaScript pakai S. Nggak ada kan? Iya. Yeah. Jadi dia generate aja. Ya, dia mengenerate nama baru reload ini yang panjang itu. Terus, tapi ngisinya dari situ. Nah, itulah yang disebut aset di dalam sprocket tadi. Jadi, aset baik itu berupa style sheet ataupun JavaScript. Ini adalah cara terklasik. Maksudnya yang paling, apa ya disebutnya. Ya, Termudah umumnya untuk gitu. dikerjakan. Ya, mudah untuk dikerjakan. Basic, Tidak basic. dependensinya tidak terkait dengan gem yang lain. Tapi kasus yang kemarin-kemarin kita error adalah gara-gara kita ingin menggunakan ini sementara sudah diambil alih dengan fungsi ini oleh gem yang lain gitu. Yaitu Sebentar, contohnya udah. tadi import map, webpack, terus yang lainnya gitu. Maka aturannya bakal beda lagi. Kita harus baca lagi gitu. Oke. Sebentar, Pak, izin memotong. Berarti saya perlu bikin new app dulu, baru paste semuanya lagi dari awal. Atau bisa sih langsung hapus-hapusin aja JS-nya yang dari folder saya. Tergantung. Saya nggak tahu pas mulai bikinnya gimana. Kan kemarin kan kita masukin semua tuh. Apa aja Oh iya, dimasukin. betul-betul. Ya, lebih aman sih kalau ngomongin cepat. Clean-nya ya. Ngomongin bersihnya ya. Kayak tadi, Bikin Rails no baru. yang tadi. No, no JavaScript gitu. Sekarang bersihin deh. Banyak sampah yang itu, Pak. Gitu. Karena fokusnya kan bukan di library yang lain gitu kan. Ya. Yeah. Gitu. Udah. Itu sampai situ aja bagian loading JS-nya mah. Nah, sekarang tinggal JS-nya apa gitu kan. Apakah itu Bootstrap, apa itu yang lain. Nah, kalau cuma maksudnya tidak ada ketergantungan terhadap gem, maka begini bisa kan? Kita ambil JavaScript library apa codingnya orang yang kita suka, kemudian kita pengen modifikasi, copy paste, taruh di situ sesuaikan sama halaman yang kita punya ya kan Mas Edwin? Iya. Kayak gitu. Nah. Berarti kalau yang ini cara untuk yang lokal ya, Pak. Kalau misalnya kayak yang kemarin itu kita import font dari luar gitu kan, dia kita import style sheet-nya kan khusus Di juga CSS kan. aja. Di CSS aja importnya. Iya, kalau Oh, maksudnya font, kalau font. JavaScript itu juga bisa import dari luar gitu juga enggak? Kalau JavaScript itu jatuhnya jadi cross.
istilahnya CORRS, course, course. Ya, jadi ada isu baru maksudnya kalau JavaScript karena beda-beda beda sih. Jadi Beda. kalau dia mau kayak gitu dia harus dipercaya si sumber yang nanti ngambilnya. Contohnya ada di Font Awesome yang sekarang, bukan yang versi 4 kemarin. Apa versi berapa itu kemarin yang dia project. Tapi versi sekarang kalau nggak salah versi 6 atau 7 itu jadinya pakai JavaScript gitu. Nah, ya mungkin agak kompleks di situ. Nah, itu kita harus nyesuaiin lagi gitu. Enggak sesingkat ini gitu. Tapi memang lebih apa ya? Lebih banyak yang bisa diaturnya setelahnya. Oke, tapi fungsi yang diinginkan ya, ya segini juga gitu hasilnya gitu. Tinggal sekarang tinggal pakai maksudnya pengen pakai apa nih gitu. Taruh di jadi ini mulus ya sampai sini kita nggak punya error ya, alhamdulillah lancar. JavaScriptnya bisa ke load gitu sesuai dengan ini. Jadi kalau kita misal punya 10 nih JavaScriptnya, sekarang penjelasannya kenapa ditaruhnya di bawah bukan di atas Oh ya. Yeah. itu satu. Tapi ini di luar Ruby ya, maksudnya ini web pada umumnya, web pada umumnya bahasanya apapun, tapi kalau udah ikutan JavaScriptnya gitu maka entah JavaScript itu ngurus apa, JavaScript nanti ngurusin apa. Perilaku. Hah? Perilaku. Ini enggak sih? Behavior. Oke, okay, Iya. behaviornya siapa. Behavior body-nya. Yang Nah, dari konten body elemen itu. kan, Iya, elemen. atau disebutnya Yang kalau kita di dalam namain oleh JavaScript objek, Iya, objek. karena untuk JavaScript semuanya adalah objek. Iya, ya, benar-benar. Ya. JavaScript objectified. Nah, jadi dia perlu objeknya dulu dong. Maksudnya tuh kita mau bikin Iya, iya. ngewarnain berarti ya Ke harus ada indexing yang ya. diwarnain ya, gitu Iya, kan. benar-benar. Nah, jadi makanya dia ditaruhnya terakhir. Selalu berarti. Dia taruhnya lebih baik terakhir gitu. Kenapa? Karena harus ada objeknya dulu baru dia bisa ngerjain sesuatu terhadap objek itu. Logikanya begitu. Jadi apakah baris sebelah salah? Enggak juga, enggak salah. Cuma maksudnya pada saat di load dia bingung, ini saya disuruh ngewarnain, warnainnya siapa gitu maksudnya? Taruh di mana gitu kan? Misalnya perintahnya tolong warnain body warna merah. Oke, kata script itu perintahnya. Ya untuk yang memang nanti di loadnya nanti ya nggak apa-apa. Tapi kalau loadnya harus segera langsung lakukan, maka JavaScript akan bingung. Dia bilang nggak ada objek itu. Saya mau ngewarnain di mana gitu kan? Gitu. Maka lebih aman gimana? Ini secara klasiknya, bukan secara modern yang sekarang udah punya Node.js dan lain-lain. Maka itu kita tunda secara loadnya. Maka yang baris sebelah taruh di bawah. Taruh sebelum body berakhir. Gitu. Caranya adalah kita ke application.html.erb yang ada di folder layout. Tulisan JavaScript include tag itu di-cut dan Kalau di ditaruh di yield. bawah yield. Oh iya benar. Gitu. Saya tebakkan. Oke. Tapi nggak Gitu. tepatnya gimana ntar. Ya, nah baru baru isinya silahkan gitu maksudnya. Mau ngapain? Karena Jadi dia misal ngerender ngatur nah dari yieldnya itu ya. tuh. Oke. Nah, itu jadi kadang-kadang cuma naruh gini aja udah bikin error. Maksudnya si kode kita tuh error katanya. Tolong misalnya ada hubungan sama rupiah ya misalnya. Format tulisannya jadi misal ada angka 1000, pengennya 1.000 gitu kan ya. Ada separatornya misalnya kayak gitu. Tapi pas JavaScript-nya udah nyuruh kayak gitu. Udah jalan dia, cuma karena objeknya nggak ada, nol, tolong diformat kan gitu. Yang nilainya nol gitu kan, jadinya diformat ya. Udah hasilnya itu. Pas lihat di layar kok tetap 1000 tanpa format ya, 1000 tanpa separator. Ya iya, karena dia perintahnya duluan gitu. Padahal objeknya belakangan. Nah, tapi kalau ditaruh di bawah, kan objeknya ada dulu, angka 1000-nya ada, 1000, habis itu baru tolong angka 1000 tadi diformat menjadi 1, atau 1.00 gitu separatornya. Barulah dia jadi muncul di layar kita gitu. Gitu. Nah, tapi kalau style sheet, nah tapi kalau style sheet nggak gitu. Yang ada di head, style sheet tetap ada di
di head gitu. Mas siapa? Edwin, kenapa dihapus? Di Oh, enggak. enggak, Oh, enggak, enggak. Stalsit. Oh, Stalsit. iya. Stalsit Maaf, maksudnya ya jadi lamun. hapus. Pikir Ya siapa, malamun. skip, Pak. Kalau itu dihapus ya ya hilang. Ya enggak apa-apa kalau memang maksudnya nggak pakai stalsit, tapi kalau maksudnya pengen pakai stalsit, taruhlah di head. Nah, apakah naruh di body salah? Enggak juga, enggak salah. Cuman dia berarti apa namanya? Nah, ini hubungannya sama loading. Nah, stalsit yang stalsit link tag ini itu kan jadinya lihat baris 10 kan? Itu di source-nya jadinya ada link rel relatif ke stalsit href sekian. Nah, cara itu adalah tidak langsung. Kalau pakai link itu cara tidak langsung. Artinya apa? Artinya dia di-load setelah semua objek yang ada di halaman itu selesai. Jadi setelah HTML sampai HTML tag baris 2 sampai baris 20 itu di-load, baru CSS-nya diproses gitu dengan Pantesan link kalau itu. Tapi kalau dia pakainya tag style kan ada kan ya tag style nggak ada di situ maksudnya, tapi coba masnya nulis di mana inline ya, CSS ya. ya ini urusannya sama CSS di baris 10 deh, baris 10 di application itu tulis tagnya, nama tagnya adalah style Style. tag, tanda tag kayak kayak input kayak gitu style. Nah itu style S, bukan bukan pakai Ruby, HTML ini mah style aja. Enggak, inline CSS, Pak. Di Tuh, inline-nya. tadi ada loh. Nah kayak gitu tapi pakai tag kayak body itu, kayak body. Style. Oh, iya. Nah gitu tapi style. Nah yang itu. Nah kayak gitu terus kita tulis isinya. Misalnya di antara tanda tutup itu kan ada teks CSS, tanda petik, habis itu tutupnya. Coba di enter biar tutupnya turun ke bawah. Ya itu. Nah, baru kita ngisi. Misal di situ body body tag body ya, habis itu kurawal apa ya? Warna biru misalnya. Nggak pakai tag, nggak pakai tag karena ini udah di CSS. Ini kayak kita nulis di Tinggal file.css. paste aja. Body habis itu CSS biasa aja. kurawal, Kurang kurung kurawal, kurawal, kurawal buka. buka tutup ya, enter, habis itu tulis background color misalnya, background strip color atau background aja nggak apa-apa. Habis itu langsung warnanya, warnanya misalnya blue gitu. Dua-dua-dua-dua gitu. Hitam. Biar Ya kelihatan udah. gitu. Sip. Nah, ini yang coba lihat lagi di browser ya. Save dulunya deh, Pak. Udah di save nih. Nah, itu langsung biru kan? Iya, yeah, benar. Kenapa? Karena dia diproses langsung. Kalau style, dia proses langsung siapa adanya kan? Jadi inline maksudnya tuh sama seperti HTML lainnya, langsung dia dibaca. Oh, ada perintah, langsung kerjakan, perintah kerjakan. Gitu. Kalau di file lain, dia nunggu beres dulu baru ambil ke yang lain. Gitu. Itu sifatnya. Kenali sifat itu, maka kita nggak akan kaget bahwa oh kok belum ya, kok gini ya. Gitu. Kayak kasus saya, Pak, ya. Teleponnya telat. Ya itu karena biasanya. Nah, terus tadi yang katanya import ke Google Font atau kemana gitu, itu kan berarti tempat lain. Nah, biasanya monorail gitu pakai di dalam CSS kan. Nah itu. Iya. Nah, tulisannya di baris 11 misalnya import Google Font, nggak apa-apa itu. Jadi konten CSS-nya di tempat lain, tapi import URL untuk font-nya di dalam tagline inline CSS-nya itu, Pak. Kalau pengen cepat ya. Oh. Tapi kalau nggak pengen atau misalnya nggak ngaruh lah biar aja gitu ya, ada delay nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Berarti terpisah seperti itu dengan masalah ya? Oh nggak Malah apa-apa lebih cepat. selama kita tahu urutannya. Kalau secara itunya mah kan oh kok bisa-bisa ya gitu kan. Tapi kalau secara gimana tujuan kan berarti tujuannya kita itu. Berarti bikin baru. Iya. Oke nih. Nah sekarang tadi apa? Tadi kita lagi ngapain? Yes, Mas Edwin yes. lagi, Mau oh bantu iya, ini nih, lagi Bang. chat. Bakal ini chat.
Chart, chart. Oke, nah karena kita menggunakan cara sprocket, maka kita masuknya ke Rails 5 tuh. Sebenarnya ini maksudnya tulisannya Rails 7 ini, Rails 6 Webpacker, itu populernya di situ. Jadi ya karena kita kemarin fokusnya di Sprocket itu ya, jadi saya juga ini ke Sprocket Rails 5 biar terbiasa. Gitu. Jadi yang kita pakai yang kayak kayak Sprocket tadi, nah tinggal file tersebut diambil. Anggap ada, maka tinggal di require aja chart kicknya itu. Nah, tapi sepertinya ini mah syntax setelahnya. Lihat, dia ambil app asset javascript slash application.js add, ya kan? Ya, jadi Oke. tambahin aja tulisan itu ada di aplikasi. Nah, jadi ini semua maksudnya sama bahwa require nama file tersebut, nama file chart kick itu. Nah, cuma nggak ada, Mas siapa, Mas Edwin, karena kita pakainya Sprocket, pakainya yang bawah, yang paling bawah, yang Rails 5 tulisannya. Nah itu. Nah itu kodenya gitu jadinya. Require chart kick gitu. Copy aja itu. Dan tetap nggak akan jalan. Kenapa? Karena chart kicknya belum ada. Tapi cara manggilnya gitu. Coba tulis application. Nah itu boleh dihapus atau di replace saja. Nah ini di save, nanti pas di refresh di browser dia akan bilang file ini nggak ada. Coba lihat. Tuh, file not found kan? Karena dia nyari, tapi berarti komennya benar ya. Maksudnya dia nyari file itu, yaitu namanya chart kick. Nah, sekarang tinggal chart kick itu apa? Maksudnya di sini chart kick itu dipanggil dalam bentuk apa tadinya? Nah, kita baca lagi dokumentasinya ke atas. Berarti dia minta game chart kick tuh tambahin dulu. Jadi dia berupa game. Oke, game filenya. Ini ya Kalau sih mau nambahin, ya boleh lah. pakai command prompt, boleh pakai ini kan sublime-nya udah kebuka, langsung aja. Ya. Ini save, berarti ya habis di save, bundle install. Pemanggilannya udah, nah tinggal penggunaannya. Oke, sip. Nah, tuh. Coba kita lihat apa yang berubah. Chat kick. Mana dia? Sorry. Chat stick nih. Chat kick. Oh ya, chat kick. Sip. Udah, sekarang coba browsernya di refresh, harusnya nggak error. Yang sama. Udah dinyalain? Oh, di mat. Udah Laptop di udah dimatiin, refresh dulu? dinyalain lagi. Iya, karena kalau Java, ya coba lakukan refresh dulu. Yaitu matiin servernya, nyalain lagi. Atau emang udah mati? Belum, Pak. Oh ya, matiin. Kalau JavaScript dia harus di refresh servernya gitu ya, Pak? Oh. Karena dia bakal ngedownload dulu, kan dia reload file. Nah ini, jadi nggak apa-apa ya. Oh Berarti iya. Oke. chart kicknya udah ketemu ya, berarti kan. Kalau tadi kan Okay. komplainnya adalah nggak ketemu kan, Okay. file not found. Sekarang udah ketemu, tinggal masalah dipakainya. Berarti tadi karena saya belum refresh server aja. Bisa jadi kalau import name-nya udah benar ya cara ininya. Bisa jadi. Nah, jadi kita udah ngerjain, kalau gitu Mas Edwin udah ngerjain dua dong. Cara sprocket, yaitu yang populer di Rails 5, dan cara import map yang populer di Rails 7.
Gitu. Oke, coba sekarang dipakai aja sebagai buktinya. Ini kan baru manggil aja. Nah. Makanya di ya betul di atas berarti. Wrong number of argument diberikan 0, diminta 1. Oh, tapi ini sudah masuk sih, Pak. Udah ya, dia udah Cuma masuk. ini kan nggak ada nganunya, apa? Nggak Nggak ada ada data. datanya saya ya. Iya. Masukin datanya ngawur. Kalau yang di tutorial YouTube ini pakai data gini masuk. Kalau Langsung di gitu sini masuk. Nah, saya. berarti coba dimatiin dulu servernya. Cepat tahu gara-gara itu. Tapi harusnya sih enggak ya. Oh, gitu ya. Ya, kita ngilangin kemungkinan aja. Bener-bener. Wow, kalau gitu. Tapi kalau secara manggil aja sih harusnya udah bener ya. Oke. Ya, itu sih, Pak. Udah agak jelas sih, nanti bisa saya coba-coba sendiri sih itu. Tadi Oke. cuma nggak bisa sama sekali. Kok nggak bisa sama sekali, bingung sama. Iya. Frustasi. Jangan dong. Jangan frustasi. Langsung frustasi. Aduh, gimana ini? Hidup masih panjang. Baru merdeka 77 tahun. Gimana Aduh. ini? Jadi tadi siapa yang menang lombanya? Oh, itu argumen error. Masih sama. Ya, masih sama. Masalah ada argumen berarti. Oke, siap-siap. Makasih, Pak. Oke. Saya. Siap. Gimana gimana? So, pencerahan yang lain yang baru gabung. Jadi pengen iseng mau nyobain yang import map. Main-main deh sama import map. Soalnya di website tadi yang di channel Pak Erwin itu ada juga roadmap yang buat import map. Di Oh iya. config-nya, terus di add pin-nya, terus importnya di JavaScript-nya. Menarik dicoba sih. Menarik, menarik. Ya, silahkan dicoba dulu. Kasih tahu saya errornya. Terus terang kalau saya sukanya, oke. Suka ininya ya, suka cara ininya. Karena import map bagi saya sendiri itu adalah hal yang baru. Memang baru semua DH. Ya, Juga baru. setuju. Memang baru. Udah setuju, Pak. Baru keluar nih. Itu. Baru aja. Dan itu pengalamannya agak kurang cocok untuk pengajaran dengan internet speed yang lemot. Gitu. Oh, jadi important butuh speed internet yang bukan bukan komputer. secara ininya, tapi lebih ke karena dia akan manggil Node.js. Dia akan manggil Yarn. Dia akan seperti ya pelajaran Node.js. Ya kan jadi pelajaran Node.js sendiri, cuma di sisi manggilnya aja gitu maksudnya. Berarti di lokal juga harus punya Node.js. Iya, jadinya harus punya Oh. Node.js, harus punya Yarn. Makanya Oh, kemarin itu dia Pi punya ketergantungan Peter Rahman, dependensinya. nah, dependensinya masalahnya. Yang itu Iya. biasanya lambat. Gitu. Gitu, makanya saya sukanya Sprocket karena langsung. Maksudnya langsung tuh levelnya di situ, ambil, dah, tek. Gitu kan. Kalau yang Iya. lain itu kayak engine lagi gitu. Gitu. Tapi memang ada keuntungannya tentu saja. Dibuat itu karena ada tujuan. Dan Ya, untuk kalau desain. kolaboratif kerjanya. Tuh. Iya kan? Betul. Ada yang ngurusin JS sendiri, ada yang ngurusin frontnya Yes. sendiri, gitu kan? Betul sekali. So, ini adalah Berarti makin hasil. ke sini, belum programmer, nggak perlu full stack dong, Pak. Makin kemari. Nggak Makin ke perlu zaman full sekarang. stack. Berarti programmer nggak perlu full stack. Jadi udah ada yang Oh. ngurusin sendiri gitu kan dengan ada misalkan karena ini ada import map berarti ada yang Ruby-nya sendiri, Rails sendiri, terus ada yang JS sendiri gitu kan. Gak perlu satu Oh. orang bisa semuanya. Yes, betul. Cuman bisa cara manggilnya aja. Bisa Betul, cara betul. manggilnya aja.
Nah, Akhirnya punya saya lagi. betul, punya Fatur Rahman saya coba untuk gimana caranya menunjukkan. Nah, ternyata ini ya maksudnya. Maksudnya Fatur Rahman skripnya Iya. tuh buat begini ya. Pertama itu Nah, sama aktifnya itu. aktifnya sih saya belum tahu. Ini, oh ini ya, maksudnya hitam ini. Itu kemarin saya hapus sih terakhir saya Ini ya. ya jadi menghitam gitu. Error ya. Ya, Belum belum anyway, bikin tuh. maksudnya adalah si loading JavaScript-nya udah bisa ya, Fatur Rahman. Dengan cara yang tadi udah dicoba, dites Dengan nanti. sprocket. Yang sprocket tadi bisa gitu. Ini, saya mulai Tapi dari dengan nol, saya catatan pengen harus cek bikin satu. ulang dari awal. Oh iya benar. Kalau saya, iya, kan pengen tahu tadi. Baik, tapi saya juga begitu harusnya. Oke. Ya, gitu aja maksudnya. Siap. Nunjukin aja. Terus Siap. tadi apa? Oh, soal yang kita pelajari dari ya, dari pertemuan pertama sampai sekarang itu adalah apa istilahnya, monolit ya. Monolit semuanya diurusin sama Ruby. Ruby sampai Rails, kemudian akhirnya database-nya juga pakai Ruby ya. Nah, di prakteknya, maksudnya di lapangan nanti ya memang enggak semuanya harus begitu. Makanya tadi dimasukkan ada nah, mungkin JavaScript developernya mungkin pengen ngurusin gitu ya. Mungkin yang lain. Ya, dimungkinkan. Cuma bukan berarti bukan berarti kita nggak bisa ngurusin sendiri. Jadi maksudnya kayak apa ya bahasanya? Full stack itu yang ngurusin database-nya, iya. Yang ngurusin apa namanya? Tampilannya iya. Logikanya ya, kemudian ke depan lagi yaitu ngurusin user experience-nya, bukan user interface-nya, iya. Nah, tapi user interface kan nggak berarti experience-nya bagus. Nah, itu sama yang lain boleh atau gimana yang jelas si prasyaratnya itu dipegang sama orang satu itu, nah itu disebut full stack ngurusinnya gitu. Meskipun dia yang ikut arahan-arahan dari yang lebih expert di bidang masing-masing, misalnya. Di bidang experience ini pengennya begini begini caranya gimana, nah, tetap yang ngerjainnya full stack misalnya orangnya gak apa-apa. It's ya memang begitu gitu. Jadi nggak usah, jangan kecil hati karena jangan juga jadi Superman juga ya, semuanya Permen Army. diambil gitu. Jangan juga, cuman maksudnya kita harus paham ketika ada errornya, oh ya itu di bagian ini karena begini gini kan, ya udah ya ya beresin bagiannya gitu maksudnya, cuma kita tahu itu di mana kenapa gitu. Karena pada akhirnya kan kalau dari pegang satu tetap aja tim leadernya yang ditanya maksudnya gitu dalam satu tim. Oke. Sok silahkan ada pertanyaan lain berhubung kita udah beres kan, udah dapat sertifikat semua kan. Clear. Belum kerjain. Fokus ngerjain Belum. project saya. Karena ya pusing dia, karena kalau nggak praktik nggak paham. Oke, siap. Ya, jangan lupa ya, kita punya 1, 2, Seminggu lagi, 6 3, hari 4. lagi. 4. 4 effective days. Ya, ditambah 1 minggunya. Minggu. Jadi 6. Jadi beresin. Ya, insya Allah. Hubungannya sama ya report mungkin. Kan masing-masing juga. Nanti bakal ditanya mungkin. Atau persyarat sel apa gitu. Persyarat, persyarat. Tapi ikutin silabus. Ya. Dan silabusnya udah. Paling silabus kan sampai seproget Indonesianya aja. Ya, nah, jadi maksudnya udah ya gitu ya. Nah, itu belum sih. Loh, belum juga gimana? Tinggal satu, tinggal satu. Hati-hati. Jangan sampai terlupa. Maksudnya mau ngingetin. Oh iya, absennya belum nih kemarin. Lupa. Gitu. Oke. Okay. Jadi apa ada yang perlu dijelaskan lainnya? Ada yang tiba-tiba punya pertanyaan? Belum ya? Belum. Oke, okay, kalau gitu kita ngapain? Tutup saja. Beda pertanyaan, ditutup saja. Beneran nggak ada? Saya yang bingung. Nah, kami sedang fokus mengejar proyeknya. Apalagi dengan harus mengulang dari awal lagi gara-gara sloket. Oh, nggak ada masalah sama ini ya, Pak? Rekaman?
Maksudnya pada Kalau ditonton lagi kalau udah, maksudnya nggak ada masalah kan? Linknya bisa diakses semua. sejauh ini bisa, karena saya suka replay juga, mirip paham. Saya juga punya pertanyaan, kenapa yang nge-replay itu banyaknya di kelas di rekaman Ruby ya? Bukan di Rails ya malah. Karena jujur aja, Rails itu cepat dipahami, Pak, daripada Ruby-nya. Oh, I see. Ruby-nya yang jadi. Logiknya lebih masuk, gitu. Framework Rails itu Ruby-nya yang jadi masalah. Karena saya juga lama di Ruby, ternyata. Rails kalau misalkan yang pelajaran pertama udah paham, sisanya aman. Kalau Ruby, 1, 2, 3 paham, 5 belum tentu paham. Saya sama ada pertanyaan, Pak. Nah, itu boleh. Mantap. Kadang-kadang itu kan kita anu ya, nggak ngerti apa di dalam functionnya itu ada keyword apa aja gitu loh, Pak Sakti. Keyword Kita apa bisa aja? tahunya dari mana ya? Dan ngomongin apa? Misalnya apa ya, kemarin nyobain apa ya? Form. Form, form tag. Ya, form ya. Oke, form. Form tag, ya. Form tag. Terus ini tahu dia konfigurasi mau ngatur labelnya apa ya, terus searching-searching sendiri pakai apa Ruby apa gem apa segala macam. Tapi bisa nggak sih kita kalau kayak di .NET itu kan kita dot gitu terus dia muncul function-function yang ada apa aja gitu. Jadi web school ya, ada list tag-nya apa aja, fungsinya apa aja gitu. Itu saya kalau nggak salah dulu pernah ada yang namanya, tapi emang nggak saya pakai sih. Kalau yang umum sih enak, masih bisa ya. Tapi kadang-kadang kan kalau kita hubungan sama yang game-game baru terus nggak populer, kemarin nyobain game nggak populer gitu, ini pakai fungsinya untuk rubah ini pakai apa ya, musing. Kalau ada, bisa di dot gitu, set, keluar metode-metode apa aja yang anu, itu kan. Benar juga. Tapi mungkin apa enggak, saya juga nggak ngerti. Maksudnya tanya Pak Sakti, apa itu ada atau... Yang saya lakukan sih kalau bingung adalah buka guide Ruby ini mana nih? Apa namanya? Guides Ruby on Rails. Itu untuk Rails-nya. Kalau bingung sama Rails-nya maksudnya. Di sini. Yang ini loh. Familiar sama ini kan? Yang ini. Jadi ada indeksnya di sini. Ada yang namanya, jadi kalau untuk view ya cuma dua istilahnya, urusan layout, render sama helpers. Itu yang ada form-form tag-nya itu. Ini pencet aja. Form kan? Oke, maksudnya dokumentasinya tuh nyarinya ke sini. Terus kalau ngomongin data, ya database atau model, namanya active record. Itu sama dari versi berapa juga modelnya gitu. Cuman isinya mungkin agak beda, sintaks ada perubahan, ada penambahan. Nah, terus kalau untuk controller, ya controller. Nah, terus kemudian yang lainnya di sini. Nah, jadi saya mulainya selalu ke sini dulu. Kuasai, maksudnya baca gitu terus kemudian baru kalau udah kayaknya bukan di sini deh, bukan Rails itu di luar Rails gitu misalnya, maka baru saya nyari ke yang namanya gem infonya ya, gemnya maksudnya gem dokumennya ada di mana nama ininya ya? Pada gem, pastiin dulu supaya nggak salah ngasih tahu. Gem, kalau misalnya sama gem build help. Bukan. Oh, ya benar. Ini dia. Jadi mana saya share-nya? Share-nya ke comment room aja. Ini kelihatan comment room-nya? Namanya gem help ya, misalnya.
bukan kurang satu. Ini maksudnya, nah, ini untuk setiap gem. Nah, kemudian ada di guides.rubygem.org. Ini yang itu salah satunya. Terus kemudian gem server. Nah, gem sendiri punya bukan server ya. Server ini tempat saya command prompt-nya kok enggak kelihatan ya? Oh, enggak kelihatan. Dan tak apa dong? Ini kelihatan sekarang? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi ada yang namanya gem server yang mana dia dependensi sama webbrick. Jadi dia itu bakal punya website sendiri. Nah, oh, re-documentation. Oke. Ya, itu namanya. Jadi gem server. Sudah bisa. Oke. Jadi dia bakal buka di URL yang URL-nya adalah localhost 8808. Oke, tapi kayaknya saya localhost. Teman-teman bisa lihat di browser saya, harusnya sekarang udah nyala. Kemudian bentar. Kelihatan ini ya? Ada action pack, kelihatan? Halo, halo. Kelihatan, Pak. Oke. Okay. Nah, itu masing-masingnya ini punya dokumentasi tersendiri. Kita contoh apa ya? Bcrypt ya kali ya. Enggak ada redoknya. Sorry. Yang ada ya yang ada. Lagi pakai apa ya? Kebanyakan. Adanya di website ya berarti. Nah. Yang ini aja deh. Tip record aja. Kodenya agak agak ini sih. Mungkin di teman-teman lebih cepat ya. Sini masih loading. Iya, masih loading. Lama ya. Tadi bisa diulang, Pak, yang perintahnya untuk buka itu gimana tadi, Pak, ya? Oh ya, ini aja. Karena kelihatannya punya Mas Edwin lebih cepat. Boleh share screen layarnya ya. Ini komennya adalah ini. Saya taruh di chat. Ke comment prompt ya. Ke gem spasi server. Itu aja sih. Saya pengen lihat yang lain. Gem spasi server. Nah, dia akan perlu webbrick berarti. Webbrick-nya belum ada. Jadi berarti gem install webbrick dulu. Webbrick tuh ya server lagi. Oke, sip. Gem server. Nah, itu. Nyala. Allow access. Nah, sekarang bisa diakses localhost 8808. Jadi informasi setiap gemnya kalau emang lengkap misalnya 8808 portnya 8808. Nah, jadi ini ada ya, inilah yang sudah terinstal di PC kita setiap gemnya. Nah, dokumentasinya ada di namanya RubyDoc gitu. Dan memang nggak semuanya dibawa ke gemnya, ada juga yang di websitenya, makanya itu ada rdoc, ada www gitu ya, dipencet aja kalau www ke sana ya berarti dokumentasinya di sana, bacanya di sana gitu maksudnya gitu. Jadi setiap kali kita disuruh bikin sesuatu, saya nyarinya
ke sini gitu. JSON, gimana sih cara pakai JSON misalnya? JSON-nya yang tuh nanti bakal membuka ke tempatnya masing-masing. Salah satunya. Satu lagi ada di rubygems.org. Dokumentasinya berarti di ruby.doc.info. Gini caranya. Jadi ke ya benar, itu interface semuanya ya. Tapi ceritanya kita ke Ruby Gem dulu deh, biar biar per gem ya. rubygem.org sorry. Ke browser rubygem.org. Nah, cari satu gem di situ, misalnya apa? Scarlett misalnya. Scarlett 3 ya. Nah, pencet Scarlett 3-nya. Nah, itu gemnya ya. Nanti kelihatan versi-versinya, bahkan kalau karena di open source ada ininya ya, GitHub-nya. Nah, habis itu kan kita bingung dokumentasinya. Nah, kelihatan kan dia dependensi terhadap apa aja, harus punya versi berapa. Itu bukan buat kita hafalin sih, tapi maksudnya nanti bakal ketahuan kita punya apa enggak gitu. Habis itu lihat ke tulisan documentation di sebelah kanan bawah. Ada homepage, ada documentation. Ya, pencet documentation-nya itu larinya ke RubyDoc. Nah, kan jadi per gem-nya keluarlah kelas-kelasnya. Sebelah kiri terus contoh sinopsisnya di kanan, contoh-contoh dan lain-lain. Gitu. Oke, makanya pada contohnya di kelas mau bikin backup misalnya. Itu apa tuh? Konstanta sebelah kiri. Yang mana nama kelasnya di sebelah kiri. Itu atau apa tadi? Tangkap ya, nyarinya gimana, Mas Edwin? Halo, teman-teman yang penasaran sama sebuah jam, nanti cari situ. Mungkin di kapan teman-teman malah bisa bikin jam sendiri. Terus jadi upload ke situ. Ini namanya charge strip kick kali. Itu gimana? Tapi yang jelas kalau nggak salah, kalau nggak ada, maka dia ada di webnya sendiri. Iya nih, kan tadi kalau nggak salah udah diinstal, tapi dia refernya ke sini, ke jadi dokumentasinya dia ada di sini. Nah, ceknya di tengah tadi ada menunya. Jadi aku lihat di paling atas ada menu. Mas Edwin kayaknya mic-nya ke mute. Simpel sekali gini, Pak. Ah, iya, enggak maksudnya paling atas. Paling atas ada navigasi bar menu. Ini biasanya udah ya, langsung nggak ada rubinya. Cuma chat ruby. Ya, dia ke sini. Oh, yang ini. Oke. This setup chat with chat ya, for another setting with the instruction. Oke. Okay. Oh, nggak ada lagi. Makanya ini gimana caranya biar nampilin data tapi yang nggak ambil dari database dulu yang apa data yang dari dummy area dummy apa apa gitu. Oh itu kan ya itu mah udah dari model user kan tuh itu kelasnya user dong. Iya ini kan dari tarik dari kelas user.
Oh, ya udah disatuin sama itu. Kalau gitu pakainya yang JavaScript. Coba ini kan ke Ruby, coba masuk ke menu yang tadi JavaScript di atas. Tadi kan ada pilihannya Ruby atau apa? Menu mana, Pak? Oh, Ingat ini. ah. Ya. Oh, ini. Mainnya mau di mana? Mainnya di JavaScript. Kita chat ke bawah. Lagi? Maksudnya scroll lagi, misalnya ada dokumentasi di situ, enggak ada. Nah, new, charge line, charge, sekian-sekian, nah itu. Tapi ngejalanin ininya di script JavaScript. Oh, script JavaScript. Bukan di Ruby. Kan udah kebaca, ya kan, tadi. Udah. Sudah kebaca kok, Pak. Setelah di restart ternyata sih langsung kebaca juga. Oh, alah, Udah ternyata kurang berarti. restart. Nah, lihat tuh berarti dia menggunakan npm install chartkick ya. Sebenarnya ya, sebenarnya dengan cara tadi gem install tuh ngelakuin gem npm ini. Jadi pasti ada folder node underscore modules di project yang masih tiba-tiba ada itu juga. Coba lihat di projectnya. Di JavaScript tidak. Bukan. Enggak, di luar. Tuh ada tuh di bawah log. Tadi kelihatan. Oh, ini. Oh, Nah, itu. ini kayaknya Ya, mungkin di dalamnya. Enggak ada. udah Oh, enggak ada. Berarti ini masuk. Tapi ini udah jalan. Si chartnya. jalan tapi cuma nggak nampilin datanya aja, cuma udah nggak error gitu. Oke. Nah, ya dicoba aja berarti sekarang cobain ini. Cara nyobanya kalau kalau benar dia terbaca, ya udah di baris scriptnya tambahin untuk ngeload ini. Ngeload satu baris ini kan, coba. Ini kan datanya di baris itu juga kan. Work 2, 3, banyak itu. Ini dimasukin ke JavaScript-nya, ini bisa juga Iya. nggak, Pak? Nah, dengan syarat dia sudah Ini bukannya itu masuk kayaknya. sini ya. Bukan yang di situ. Yang di luar di mana sih? Bikin baru aja atau script aja di view-nya. Karena kan Sininya. sudah lu udah. Nah ini yang tulisan lancet ini kan sudah HTML nih maksudnya. Tapi tulis kita tulis script script tag tag script di baris 5 misalnya. Bisa apa, Pak? Script tagnya namanya script. Nah itu, nah tapi isinya adalah tadi. Nah, gitu. Kalau memang objek kelas chartcake yang udah ada, maka dia harusnya bisa di-load. Di siapa aja? Terus coba ya. Kalau nggak ada, berarti antara namanya bukan itu atau dia belum terload dengan nama itu. Pintunya udah dikunci ya, Kak? Oke, belum di enter. Nah, new data. Ini bisa telur. Cuma belum nggak ada data. Ya, udah sih. Ini kayaknya kalau udah mah bikin aja sih, Mas. Datanya. Siap sih, Pak. Coba, saya coba lagi. Pokoknya udah bisa gini aja udah Ya, ada berarti udah harapan. nyambung ya. Ya, udah ada harapan. Iya. Oke. Next, next. Apalagi pertanyaannya kita yang kita bahas kali ini.
Nah, ini ada cara untuk custom generate-nya. Jadi generator itu bisa dibuat ya. Kita bikin. Mau create file, kali-kali, sintaksnya. Generate initializer, gitu. Ini kita yang buat. Jadi punya workflow tersendiri. Dibebaskan di Ruby ini mah, di Rails mah, dipersilahkan. Akan banyak versi untuk ya kalau harus punya sendiri. Oke. Nah, sekarang siapa yang udah siapa yang udah lagi? Kalau udah jangan lupa di upload ke Kitnya dan Heru punya Merdeka. Ya kita ngapain lagi nih? Beneran nggak ada pertanyaan lagi? Mas Gesang? Lanjut, Pak. Mana Pandu? Atau Zaki? Mas Anif? Gak ada nih. Yang kemarin Pak jadinya nggak pakai JS. Jadinya nggak pakai JS. Dan iya jadi nyari template yang oh iya benar. Mas Anif tuh yang JS. Template ya. Yang templatenya nggak ada JS-nya yang ada pun kalau nggak pakai JS nggak masalah gitu, nggak rusak. Oh nggak rusak oke. Okay. Tapi tadi tadi caranya ngikutin ya tadi yang awal-awal. Tadi ngikutin sih cuman awalnya tadi ketinggalan. Oke. Nah, jadi punya Mas Hanif juga saya lupa nama nama apa ya? Nama template ya. Tapi yang jelas itu caranya. Masuknya mau dicoba nggak Mas Hanif? Boleh mungkin yang aja saya siapin dulu yang template yang CS-nya dikit. Cobain. Tapi yes. Dari mana sih yang dapatnya? Biasanya start bootstrap atau apa? Apa tadi ya? All download. Lupa namanya. Allfreedownload.com. All free. Apa tuh? Oh. Itu mah gambar ya kebanyakan vektor macam-macam Pak. Aku belum pernah sih itu. Tulis free template web. Web template. Iya itu. Versi itu. Kemarin yang ini ya, bisa ini dimana? Yang atau yang kedua itu di kita. Yang kedua, mana ini? Iya. Tadi udah coba di nggak pakai PS masih tampilannya masih nggak rusak. Oke. Terus ini downloadnya gimana? Nah, ini, ya itu tunggu dulu. Iya. Oke. Okay. Sebenarnya kayaknya buka dari layarnya Mas aja deh. Aku ini. Dari saya aja, Pak. Oke. Okay. Bootstrap jQuery ya. Oke. Okay. Ini caranya cara
Ya, cara langsung. Oke, bisa ini. Cara ini. Jenisnya dikeluarin. Oke. Sip, cobain. Sekarang ke command prompt. Bikin satu project dengan para argumen dash dash skip JavaScript. Oh, keren. Oke. Ini stop dulu. Stop dulu, boleh. Bikin folder baru aja. Biar murni. Di situ atau di tempat lain? Ini aja. Oke, Ruby, Ruby lagi. Rails, new, nama aplikasi, double minus, skip, strip, JavaScript. Gitu ya. Strip lagi, satu, JavaScript. Terus, spasi, strip A. Oke, S sama. Satu aja. Spasi, strip A. Kok Dimas malah error? Kok gitu ya, beda-beda ya teman-teman ya. Skip JavaScript bener, strip out. Oke. Halo, ini apa? Ada dong. Bedanya chain punya S-nya ini. Nasal yang tinggit, oke. Terus scroll ke bawah. Terus sampai muncul errornya tadi. Oop. Handle install and pin uninitialize content gem source. Gem siapa ya, man? Did you mean? Oh, jangan-jangan. Oh, mas. Pada saat instalasi Ruby-nya enggak masalah, mas. Enggak masalah sih. Enggak tahu juga sih tapi. Coba terus-terus ke bawah. Terus-terus. Iya. Terusin ke bawah lagi. Kandis. Kita sih monitor. Kelihatannya ini kedepannya bakal banyak error sih, Mas. Waduh. Nah, maksudnya dengan ini kayak ada yang hilang sebelum. Kan kita lagi bikin project Rails biasa ya. Tapi ini versi berapa coba? Ruby berapa versi berapa? Saya tadi asumsinya Ruby 3. Ruby 3.1. Rails-nya? Rails-nya dia di mana, Pak? Di ini. Rails pasti versi. Rails strip v spesifik v ya. 7. Ya. Perlu diinstal dari awal lagi. Kita coba aja gini, gem spasi uninstall. Ini yang gem install spasi a strip a l x a i sorry a i besar x i x x kecil ya, kalau kita gem not empty directory not empty string. Ya itu sebenarnya yang saya lakukan, minta untuk uninstall semua gem yang nantinya maunya diinstal lagi, tapi barusan
dia nggak mau melakukan uninstall. Gimana itu? Kalau dia nggak mau, bentar. Ya, atau mungkin sementara ya udah nggak usah pakai JavaScript. Tapi beneran jalan itunya? Apanya? Si Rails yang sekarang sudah tadi masnya lakukan. Oh, tadi sih udah sempat ini jalan sih, Pak. Jalan. Udah sempat bikin home-nya, terus tadi ngubah-ngubah dari yang di Procreate itu diubah-ubah lagi. Ya udah sih. Ya udah kalau jalan sih, cuman berarti kalau mau bikin project baru kok kayak gitu ya, bentar. Ya udah cobain aja Rails, nggak usah pakai strip A kali ya, skip JavaScript aja. Tadi pencet, nah tanda panah atas aja. Sekali lagi, nah itu tapi strip A-nya hilang. Ya, videonya aja bisa. Oh udah deh. Udah. Ah, new app lagi. New app aja. Biar tahu bedanya. Ctrl X atau C. PP5 ya. Ini error lagi. Ya, error juga ya. Bagian jamnya kenapa itu? Jam source. Bundler 237 crash. Oh. Ya. Coba cek. Ya udah, nggak apa-apa, Pak. Langsung aja ke mana tadi? Gimana ya caranya? Maksudnya langsung ke projectnya yang tadi sudah atau sedang berjalan itu. Coba liatin. Saya di bundler. Oke, teruskan refresh. Apa localhost apa? Udah jadi tuh. Wis. Berubah jadinya. Waduh. Kenapa nih? Permission jadi error. Oh. Wih, keren. Tadi baru ngambil ininya aja menunya yang dari template sama footernya. Oke. Okay. Nah, yang sama footernya. Terus kalau yang di sininya ngambil di Procreate-nya. Oke, sip. Bagus. Jangan lupa di-upload, Mas. Kaget. Belum coba Mas kalian ini tutorialnya, takut error pas lagi masuk ininya kitnya. Oh, di kalau mau masuk gimana Pak? Langsung dari sini masukin ke ya, langsung ke mana tadi komentarnya ini ya, baru ya. Eh.
kemarin kan udah install ya. Udah. Berarti git. Di nama aplikasinya apa di luarnya? Di dalam apa di luar? Iya. Atau bebas. 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 Apa? Tapi kayaknya mendingan di luar daripada nanti kasihan nanti error. Kalau ada error. Di sini. Ya, misalnya bikin folder baru aja. Mkadir, nama, spasi, nama. Nama aplikasi, tapi huruf kecil semua. Apa? Kebumen. Apa tadi? Tadi namanya apa sih? Aplikasinya ngapain? Kebumen aspirasi. Oh, aspirasi. Siap. Oke, CD, kebumen aspirasi. Kemudian... Git. Git clone. Dan buka gitnya. Ini dari github.com. Garis miring seperti warna, garis miring kelas. Ini ada di kolom chat. Kelas Ruby Pro A batch 3.git. Enter. Masuk ke foldernya dulu kayaknya. CD, CD kebumen aspirasi. Nah, baru git clone http yang tadi. Oke, sip, dapat. Habis itu git branch. Git branch strip A, coba lihat. Kalau oh, udah ya. Nunggu. Ya. Saya ada 1000 objek lagi. 10%. Yang lain gimana? Ada isu masing-masing yang lain? Aman ya. Tinggal di-upload masing-masing kayaknya. Masih progress, Pak. Progress. Oke, Mas Hanif bisa git spasi branch strip A. Branch strip A. Nanti muncul, nggak ada. Hmm? Oh, masuk dulu, sorry. Masuk dulu CD, kelas, Ruby. Kelas, terus pencet tab. Ya. Nah, itu, enter. Baru git branch strip A. Nah, itu nama-nama branch-nya. Masnya yang mana? Namanya. Hanif Syamsuddin. Oke, pastiin tulisannya sama sama ya. Maksudnya. Jadi terus. Bisa di-scroll. Mana itu namanya? Oh, itu ada tuh. Ada ya. Ya, habis itu. Berarti. Sekarang. Git. Nggak bisa diket atau dipilih ditulis nggak bisa ditulis caranya oh ya. Caranya gini git clone strip strip itu di enter dulu. Enter, enter lagi. Enter. Nggak bisa, di enter. Kita pencet N ya, kita pencet bawah.
Lagi scroll kan? Ya, sip. Ya, udah terakhir ini log file. Ya sih, harusnya enter aja atau exit. Gimana sih? Exit kontrol X atau C. Kamu juga? Gak bisa. Ya. Bunyi tiung tiung tung gitu. Sebentar, kenapa itu? Iya, padahal habis ini tinggal tulis saja namanya, gitu kan, nama branch-nya. Maksudnya kan belum. Kok? Tadi ulangi. Coba coba ulang lagi. Di close dulu ya. Boleh, boleh. Apa namanya? Git clone. Ini udah ada isinya kan? Oh ya, maksudnya masuk ke situ CD class, sorry. Nah, karena sudah tahu nama ininya, nama branch-nya, langsung sekarang tinggal tulis ya, nggak usah dilihat, langsung tulis. Oke, jadi caranya adalah git clone strip strip branch spasi, sorry, git clone spasi strip strip branch, terus nama ya, terus saya tulis di, nah ini nama ininya, usernya, nama branchnya tadi Hanif Saifuddin, terus kemudian baru kelas tadi HTTPS apa tadi, yang HTTPS GitHub sampai git, sampai git git, iya, juga. Jadi teman-teman jangan sudah mengupload semua data-data. Mungkin. Oke, nah kalau udah present. Kok nggak jalan 39 terus? Jalan. Ngebut kok. Dan perlu.
Coba. Dir. Ya. Yeah. Di apa Dir? Bukan bukan CD Kebumen lagi, tapi Dir. 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 Udah. Bentar. CD kelas. Oh, jadi dua kali. Ya udah masuk dulu kelas, CD kelas. Nah, ada dua. Dir, tadi salah naruhnya. Bentar. Biar biar benar, sekarang Dir dulu, Dir. Nah, ini punyanya Mas Hanif ya? Iya. Oke. Nah, ini biar enaknya kita CD dua kali, CD titik-titik dua kali, CD. Oke. Nah, kita hapus dulu aja ini. Coba ke Explorer, delete yang kelas Ruby tadi. Di luar ya. Ini. Ya, itu dari aja. Yang di dalam, Pak? Iya, yeah. Dua-duanya. Oh, yang paling luar, paling luar ya. Lihat aja. Push. Sip. Nah, jadi kita tahu bahwa dengan menggunakan git clone slip branch, maka dia langsung ke branch-nya. Coba. Sekarang Mas Hanif pencet tanda panah ke atas di command prompt tadi yang tadi udah lagi sampai git clone ada branch tadi. Nah, itu di enter. Jadi yang harusnya jalanin cuma git clone ini aja. Ya. Kalau tadi ke master dulu baru ngecek branch-nya apa. Kalau sekarang udah tahu nama branch-nya, git clone double strip branch, nama branch, habis itu URL-nya. Jadi lain kali langsung aja ke sini kalau belum punya git-nya di folder manapun. Lagi lanjut tuh. Nah, kalau udah tinggal copy paste si project Rails-nya masukin ke sini. Udah. Ini jadi udah. Explorer-nya udah muncul. Ya, coba. Nah, kan ini. Nah, sekarang masukin tugasnya ke sini. New folder. Wah, boleh. Atau folder project-nya aja di copy paste ke sini. Folder yang mana yang jalan tadi. Sip, kalau udah beres baru git add git commit terus git push. Berarti nanti setiap ada update ditimpa ke sini terus langsung git add. Ya, boleh. Itu untuk source-nya taruh ke sini boleh. Kayak gitu caranya boleh. Ya, coba di command prompt. Git add titik. Belum masuk ya? CD, masuk. CD kelas dulu. Ya, baru git add. Nggak di luar. Ya. Nggak di luar, ini memang di dalam. Coba dir aja biar nggak bingung. Nah, itu udah ada. Ada foldernya. Dir, coba dir. Sekarang dir. DIR. Nah, itu kan foldernya Kebumen Investasi kan? Iya. Iya, berarti udah masuk yang barunya aja kan. Sekarang git commit. Spasi commit. M. M. Pesannya apa? M. M. Terus strip ya. Apa? String. Pesannya. Ngumpulin tugas. Tugasnya apa? Kebumen Investasi. Aspirasi.
Inspirasi investasi. Ya jadi Pak. Nah, terus itu baru git push origin Hanif. Sign in with your browser. Nanti so login GitHub-nya, authorize. Ini pertama kali kasih. Udah, tutup aja browsernya. Itu lagi ngupload. Udah selesai sih, kalau ini udah selesai ya udah gitu aja terus ulang. Kalau udah selesai udah masuk, otomatis masuk GitHub ya. Masuk GitHub tapi belum bisa dilihat, belum bisa harus dilihat di Heroku. Harus ke Heroku tuh, kalau in langsung di GitHubnya, langsung di upload lewat GitHub itu maksimal 100 file gitu ya Pak. Oh, itu aku kurang tahu. Kalau apa ya? Kalau yang tugas yang dari proket itu yang masing-masing study langsung upload di GitHub. Terus pas lebih dari 100 file nggak bisa, jadi dua kali upload, tiga kali upload. Notifikasi siapa ya? Ngasih tahu. Dari GitHub. Dari GitHub-nya. Oh gitu. Lebih dari 100. Nah ini 3.000. Iya, makanya kayaknya 30 kali. Suruh pakai terminal nih pada makanya. Oh maksudnya lewat webnya. Iya. Iya. Kalau webnya ya memang ada batasan ya pasti. Udah selesai. Ya, cek aja di GitHub-nya udah ada. Tapi Heroku-nya belum. Heroku-nya harus upload ke Heroku. Masih ingat kan? Belum daftar, Pak. Oh, ya, malah belum daftar. Di branch-nya. Ini. Itu udah ada. Udah. Gitu. Emang nih kalau misal di sini dibuka indeksnya munculnya bisa sih, cuman nggak bisa ininya ya, kontrolernya nanti. Iya, kayak yes, iya. Kalau HTML bisa, tapi kan nggak berfungsi sebagaimana yang dimaksud sama Ruby. Mas Edwin ada yang mau diucapkan tadi open mic. Nah, Mas. Itu Pak mau tanya tadi sama Mas Hanif yang untuk nyari template tadi di mana ya? Oh. Di sini. Ya, ini juga nemu di Google sih. Gitu katanya, Mas. Cuman ini juga kayaknya enggak terlalu update sih. Ini mungkin template-template lama ini. Cukup membantu buat referensi ini. Mau buat desain bingung, bukan orang desain nggak ngerti. Kalau dulu tuh pengalaman pernah ini bikin apa? Punya hosting terus bikin domain terus di situ ada CMS WordPress, itu banyak sebenarnya itu template-nya bagus-bagus, tinggal drag and drop. Dulu pas awal kenal HTML langsung coba ke situ, mau belajar PHP bingung gimana, terus nemu yang CMS WordPress itu membantu banget.
Daftar Heroku dulu, Pak. Ya, ya kan. Ini. Email yang mana? Bebas. Yang suka buat iseng-iseng aja lah. Student. Ini pilihnya apa, Pak? Pilihnya Ruby dong. Nanti kalau misal pengen pakai yang lain, pengen nggak apa-apa. Tetap bisa ya. Bisa. Jadi sebenarnya ini untuk apa? Statistik. Kalau yang barusan itu untuk statistik. Kalau kenyataannya kan dia milihnya di pas bikin ini ya, pas bikin aplikasinya. Ya, ya. Mesti paling banyak pilih PHP. Nanti ada statistiknya. Kalau tahun-tahun ini sih kebanyakan enggak. Kebanyakan di JS ya. JS. Yang populernya lagi di situ. Cuma karena memang bisa digabungkan dengan semuanya. Semua yang monolit kan tetap perlu JS kan. Node.js-nya. Simbol. Udah, sekarang tinggal cek email. Ya, ini lagi bikin password. Itu untuk teman-teman yang baru, ada juga tempat lain untuk template HTML yang lain. Jadi bebas saja selama caranya bisa dimasukkan. Eh, apa tuh tadi? Cancel. No, 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 no. Cancel tuh, cancel. Mana ada cancel? Paling bawah. Letter. Letter aja. Ya, punya orang nama aplikasinya apa? Nggak boleh spasi, harus pakai dash, dash lagi minus. Tanda minus. Loh, cuma dua. Cuma dua regionnya. Udah, create app aja. Itu pipeline tetap. Lalu connect to GitHub. Enggak, saranku ini sekarang ke Heroku CLI di itu ada di bawah install the Heroku CLI tulisannya ini ya, nah, yang itu di bawah ada scroll kan gitnya udah jadi tinggal Herokunya di bawah yang ada logo Windows-nya, pilih yaitu. Berarti 3 detik.
next. Di sini. Maaf, ada panggilan tugas. Kenapa, kenapa? Ada panggilan tugas. Biasa kan saya sebenarnya. Cek tiket segala macam. Sambil teman-teman nunggu. Sudah selesai. Hampir. Terus, ya, sip, buka command prompt, tulis Heroku, kalau bisa, di mana? Di situ, Heroku login, spasi login, bisa nggak? Nggak ada, berarti ini harus ditutup, habis itu buka. Di sini ya, mau masuk? Bukan, ke project aja. Tempat projectnya mas. Di mana tadi? Kelas aspirasi. Kelas. Kebumen. Kok namanya investasi lagi? Yang itu. Belum diganti tadi. Adalah. Di sini ya, Heroku. Enter. Terus login. Pencet aja satu tombol. Login. Udah ya. Udah. Nah, habis itu masuk ke git add. Nah, ini masalahnya entar. Ini kan udah masuknya ke GitHub. Jadi bukan project yang ini, Mas. Yang aslinya, yang tadi yang coba lihat di explorer deh. Yang tadi sebelum di copy paste. Yang sebelum itu di ini. Ya, nah itu.
Tuh. Nah, coba tulis CMD di situ. Di itu enter. Masuk. Nah, habis itu ke tulisan Hanif di atas. Hanif belajar Ruby. Nah, itu coba pencetnya yang di pojok kanan, tanda panah yang terakhir. Itu tanda panah. Habis itu sebelahnya lagi, sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi. Nah, sebelahnya lagi ada area kosong. Nah, itu dipencet. Terus ketik CMD langsung. Sekarang, CMD. Enter. Nah, gitu caranya. Habis itu baru heroku-nya udah kan, udah login. Sekarang apa nih? Git init. Habis itu baru apa tadi? Coba buka di halaman webnya. Itu di yang tadi di browser, sorry. Browser ini enggak, bukan Heroku. Heroku ini ditutup. Yang ini dibuka. Nah, ini back. Yang ini di back ke tulisan back lagi, sekali lagi. Menunggu. Nah, itu ada di bawah. Tulisannya kan setelah login, git init, habis itu sekarang Heroku git remote. Nah, itu. Itu yang dieksekusi di command prompt sekarang. Gara-gara salah nama nih jadi bingung. Ini nama, oh ini nama aplikasi. Ya. Oke, okay, sip. Habis itu yang berikutnya yaitu git add, git commit. Ya udah nanti. Oke, ini dulu. Apa tadi? Git commit. Mencoba upload yang kemungkinan gagal karena belum nambahin production ke proskre. Tapi prosesnya kayak gini. Habis ini dulu, habis ini nanti kita lupa. Di commit terus git push Heroku master atau main. Heroku master. Master aja. Kemungkinan oke. Ya, berarti nanti ke depannya pakai master ya. Dia mencoba ngupload, tapi kemungkinan pada saat deploy dia fail. Kenapa? Karena gem filenya masih urusan sama SQLite ya. Gitu. Jadi sekarang mending sambil ini dipencet tombol window di keyboard sama tanda panah kiri. Sekarang. Enggak di command prompt-nya tadi. Di command prompt pencet ya. Nah, kayak gitu. Atau buka aja sekarang sublime-nya. Buka gem file-nya. Sublime lagi. Pakai apa? Oke, itu Visual Studio. Ke gem file. Tambahin di bawahnya. Kita dihapus. Di cut. Baris 13 di cut, pindahin ke bawah. Cut dulu ya, Ctrl X. Pindahin ke yang tulisannya group development. Ada dua? Ya udah, berarti government dan test. Di baris 52 deh. Sini bawahnya. Boleh. Habis itu sekarang yang paling bawah ditulis lagi. Copy paste baris ke 68 ke paling akhir. Nggak, satu baris saja. Satu baris 68. Nah, diganti tesnya di tema tulisan production.
Ya, habis itu di 76-nya gem tanda string PG. P sama G. Dah, habis itu N. Ya. Habis itu di F, habis itu ke database YAML yang ada di config. Folder config database YAML. YAML. Y. Y. database.yml. Okay. Yahoo mail apa? YAML itu apa ya? Kayak pentungnya Yahoo ini. Oh iya. Nah, sekarang ke production. Itu yang baris 24-nya di hapus, diganti tulisannya adapter. Titik 2 PostgreSQL. Postgre GRE SQL. Enggak pakai Y, enggak pakai titik. Disatukan. Udah, terus user name sama password, yaitu di baris 25 di enter. Maksudnya bikin baris baru di baris 25. Jadi situ username sama password. Username titik dua. Samain aja PostgreSQL. Passwordnya juga sama. Terus database-nya hilangkan DB garis miring. Nah, sisakan production saja. SQLite-nya juga hilang. Save. Nah. Habis itu kita ke command prompt. Udah beres belum? Udah 100. Nah, dia lagi building. Coba di scroll ke bawah. Ada boleh di scroll? Nah. Belum. Nah. Kita boleh ke command ke explorer lagi. Sambil nunggu ini ke explorer aja. Yang di sini ya. Ya udah. Pilih lagi kayak tadi ke CMD-nya lewat address bar-nya. Iya. Nah, gitu aja. Nah, terus sekarang kita rails lagi. Bundle install. Dan tadi udah ngerubah gem file ya. Kita ganti. Udah, ya udah. Sekarang coba nyalain dulu rail server dan pastiin dulu nyala. Nyala apa enggak? Kalau enggak, tinggal kita git add lagi, git push lagi. Sudah sih? Belum. Nyala tuh. Sip, coba. Already running. Oh, lagi nyala. Lagi nyala, Mas. Hah? Oh. Lagi nyala. Udah. Dimatiin dulu. In. Ini ya tutup aja itu. Oke, cobain. Oke, okay, ada isu ya. Oke, okay, jadi sekarang kita tinggal fokus ke ngupload ya. Ya. Ya, kita close ini, jadi matiin aja servernya.
Oke, tadi gimana kabarnya? Di scroll aja, apa di enter gitu. Nah, itu kan ya rejected kan? Karena ada jempol SQLite gitu. Nah, sekarang kan udah berubah sebenarnya. Iya. Yeah. Oke, sekarang kita ulang lagi. Git add titik git. Nah, commit. Itu git commit. Kemudian ngasih tahu kan ada tiga perubahan. Gem file berubah, gem file log berubah, config database email berubah, ya kan? Sama lognya. Itu. Nah, habis itu git push. Heroku. Ya, 1.000. 2.000 lagi. Ceritanya apa nih, Mas? Kebumen Pro nih. Nama partai politik. Ceritanya mereka merdeka adalah di tempat kedaulatan. Mereka bebas berargumen kalau ada apa-apa gitu. Terus ini ntar yang adminnya nih dari tim humasnya. Itu harus kuat tuh, Pak. Kepatnya. Pengamanannya, Pak. Ring satu, ring dua. Agak berbahaya. Dikrepe double-double. Oke. Okay. Tuh, kalau ini kan munculnya beda tuh. Ini udah oke. Okay. Cleaning asset, kemudian compress. Beres. Sip. Kita masuk. Namanya. Di. Loh, sebentar. Kok namanya jadi Git Heroku? Oh iya benar, saya salah baca. Kebumeninspirasi.herokuapp.com. Itu yang baris remote nya. Tim buka udah bisa di ini. Udah bisa. Browser. Coba. Itu tadi alamatnya. Kebumen apa tadi? Aspirasi. Bukan yang itu, yang atas. Bukan. Aku juga ketik ke ini tadi. Nah, yang itu. Komen inspirasi. Which ya? Something wrong. Ternyata belum nyala. Coba. Tapi tadi nggak ada error ya? Nggak tahu nih. Nggak muncul sih errornya. Coba kita lihat ke... Oh. Database-nya. Enggak. Database-nya enggak apa-apa. Apa bukan? Ya pakai database. Oh iya ya. Ini apa namanya? Git. Oh iya benar-benar. Heroku sekarang coba Mas Heroku run. Tulis di command prompt tadi. Enggak tadi. Heroku run spasi run dev rails db migrate. Titik migrate. Ingat. Ya. Masukin apa ini Pak? Ngapain? DB yang mana? DB yang di Heroku. Kan kita udah ngupload ke sana. Nah, itu kan belum ada. Belum itu connect database-nya. Habis itu apa lagi ya? Mas Ato? Di seed. Seed. Kalau ada seed-nya. Enggak ada ya kayaknya. Tapi kita coba dulu. Browsernya di refresh. Yang sebelah sana, yang sebelah kanan. Nah,
Bisa. Selamat ya, Mas Ani. Wow, udah ngumpulin tugas nomor. Selesai, selamat. Akhirnya selesai juga. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Baiklah. Oke. Ya, segitu aja berarti. Kemarin-kemarin mau nyoba Heroku tapi takut ter ini yang nunggu dipandu aja. Sip. Tapi sekarang udah bisa sendiri kan? Komennya cuma itu kok tadi. Cuman kalau harus ngulangi lagi kayaknya lupa tadi langkah-langkahnya, mungkin harus dilihat lagi videonya. Iya. Tonton rekamannya di sini. Siap-siap. Makasih, Pak. Oke. Oh iya, Pak, izin bertanya, Pak. Yuk, kalau silakan. Kan kita programnya selesai. Mm-hmm. Apakah video tetap bisa kita akses, Pak? Video yang mana? Video yang video ini. Kita semuanya. Belajar dari awal. Pasti kalau nggak bisa saya downloadin dulu atau Pak. Pas saya bikin drive saya bagiin lah yang mau. Iya, iya, iya. Seharusnya masih bisa sih. Oh, berarti ada tanda-tanda nggak bisa nih. Sepengetahuan saya sih bisa. Saya nggak, saya pribadi sih nggak nutup ya. Baik, dikasih tahunya sih dipersilahkan. Silahkan, dan linknya udah didapat juga kan? Ya, yeah. Lengkap linknya udah, silahkan. Ya udah, gitu. Itu aja pertanyaannya. Tanya lagi deh, boleh. Kalau misalkan besok ada perlombaan cepat, Bapak ngajar lagi nggak? Ada teman yeah. Saya mau ikutan. Oh iya, iya, iya. Ya boleh, insya Allah saya kalau diperbantukan ya istilahnya ya. Diperbantukan. Iya, jadi kalau memang iya ya saya pengen sih ikutan. Untuk mengajar lagi, terima kasih kalau dipercaya untuk mengajar, alhamdulillah. Tuh. Ya, tapi yang jelas, juga lanjut kita, lagi. Oh iya, jangan lupa, saya belum share ya. Tapi pengennya kita masih tetap terhubung, teman-teman semua. Nanti ada pasti. Satu semacam apa ya? Alumni. Iya. Alumni. Alumni. Lulus aja enggak? Loh, itu kan udah dapet. Lulus mah, lulus mah pasti. Lulus. Jadi atau enggak produknya juga enggak tahu. Apa yang mau testimoni. Biar kita tahu mungkin nanti progresnya setelah beres ini pada kemana. Siapa tahu ada yang mau tukeran kontak HRD masing-masing. Waduh, like sekali tuh. Menyalur okay, lebih bagi. Gitu. Ya gitu. Ya maksudnya lebih baik terhubung ya. Stay connected. Gitu, stay connected. LinkedIn-nya atau apanya yang memang oh, yeah. Boleh gitu. Nanti di apa ya bahasanya ada sheetnya ada kolom-kolomnya silahkan saling tukar-tukaran ya pasti sih butuh ya kan pengen dapat orang dalam kan nah itu kekuatan di dalam lah kebutuhan utama ngomongnya bukan orang dalam tapi oh, tenaga ya. Dalam tenaga oh, iya. Tenaga kekuatan di dalam kan Pak? Kekuatan di dalam keren jadi oh kok bisa masuk ini ya pakai tenaga dalam oh, iya. Tenaga orang dalam tenaga ahli di dalam ya benar 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 ya yang Pak Sakti saya mau kenapa mau tanya gimana? Nih Pak Sakti kan kalau proses yang query-nya nanti kalau semakin kompleks gitu kita debugging-nya gimana ya Pak Sakti debuggingnya sih kalau query bisa nggak sih kita maksudnya kan kadang-kadang kita ada pikiran query di kepala kalau ini kan diterjemahkan semua ke Ruby gitu kan kalau mungkin kadang-kadang kan kita lebih cepat misalnya kalau aku cuma mau join satu aja kalau di Ruby nggak ngerti ini mau join gimana caranya ini masih belum begitu paham itu ada caranya atau memang lebih enak pakai semua all Ruby kayak gini aja yes. Dari pengalaman Pak Sakti. Ya enaknya sih jawabannya sih enakan pakai Ruby karena sintaksnya udah jelas. Jadi kesalahannya itu minim di ya istilahnya salah ketik di Ruby-nya aja gitu. Kita nggak mikirin sintaks SQL-nya gitu maksudnya. Jawaban singkatnya sih begitu sih. Tapi kalau pengen memang apa ya lognya ya mungkin lognya yang bisa nolong ya jadi catatan errornya gitu
itu bisa ketik ini namanya, di saya tulis di kolom chat namanya. Kok jadi icon ya? Oh, gara-gara pakai simbol ya. Jadi huruf I dia. Config.log levelnya. Info. In test environment. Jadi nanti bakal ada .log gitu. Nah, di situ mungkin kelihatan semuanya gitu. Jadi dicatat errornya apa aja, keluarnya di situ. Atau atau apa ya? Tapi kan ada environment test-nya kali. Kan ada tiga tadi kan. Ada dev, apa tadi? Ada production, ada development, ada test. Nah, bikin aja yang test dulu. Nanti bisa muncul yang barusan log-nya, tapi di test aja. Nah, giliran untuk bikin query-nya, mendingan sarannya belajar query-nya Ruby, versi Ruby itu. Ada di Ruby guide tadi untuk macam-macamnya yang di active records ya. Active records, dan saya share screen-nya mana ya? Ini yang config.log level ini dikasih di mana ya, Pak? Config log itu di dan mana tadi itu misalnya? Environment di environment.rb di config ada environment terus post development production ini loh. Yang ini loh mas, config environment. Nah, yang ini jadi masing-masing environment ada setupnya sendiri kan. Nah, gitu. Jadi ya memang Rails itu mature ya, maksudnya semuanya ada tempatnya gitu. Nih log level ini, yang ini, ininya jangan dikom, kan ini di uncomment gitu. Biar muncul yang kayak ya ada filenya nanti ada lognya di log ini. Ini development log. Nanti kayak gini. Kalau yang query T, ini kan aku nggak ada. Ya ini nggak ada. Kebenaran ini nggak ada yang punyanya Mas Batu Rahman ini. Saya lagi ngecobain. Apa Mas Batu Rahman nggak ada query-nya kan? Nggak ada. Maksudnya yang ini belum ada query-nya. Belum. Jadi nggak muncul. Tapi kalau udah ada nanti muncul. Itu tuh persis sama dengan yang di command prompt. Apa maksudnya pas rel server kan ada muncul tuh. Nah, sama dia dicatatin dimasukin ke sini. Kalau di command prompt kan kita mungkin susah ya nyari search-nya. Nah, kalau ke sini kan muncul query-nya. Oh, tadi itu lagi jalan ini, halaman ini jalan ini. Pas lagi query apa jalan ini gitu. Tapi versinya bukan di development, mungkin pengennya di test atau di ya level production malah mungkin. Pasti bengkak sih level production. Ya. Mendingan di development atau test. Di lokal kita dulu log-log-nya. Tapi kalau emang jalan gede, production juga boleh pakai log. Nanti kan ceknya ke sini. Development log atau namanya nanti sesuai environment. Environment-nya apa. Habis itu mau ngasih tahu apa tadi? Mau ngasih tahu apa tadi ya? Saya jadi lupa. Active record query kayaknya. Ya, saya mau tahu itu ya. Kalau nggak salah. Nah ini. Jadi kalau kelas model author punya banyak buku, gitu kan. Maksudnya tabel author di situ banyak bukunya gitu. Jadi kayak gitu.
Terus kemudian bukunya ini punyanya belong to supplier gitu. Jadi foreign key-nya bisa pakai cara ini. Di join tabel sama tabel yang ini namanya book order gitu. Boleh ini dipelajari di active record query interface kalau di sini. Active record query interface. Yang ini. Silahkan cobain sini. Nah, itu ada contoh apa? Relationship diagram. Dari situ. Ini ada metode-metodenya. Boleh dicoba. Silahkan. Oke. Gimana, Mas? Aman? Aman. Oke. Jadi tujuannya minimalisir kita salah ketik di query yang sifatnya SQL. Jadinya kitanya di ya Rails Ruby maksudnya sintaks Ruby yang kita pikirinnya gitu. Karena ada group, ada having, ada apa. Ya assuming kita memang udah tahu behaviornya SQL ya maksudnya. Gitu. Karena tadi kan ada dua, ada SQLite gimana, ada Postgre gimana, masa kita nulis masing-masing kan apa ya? Bisa jadi salah ya. Tapi kalau di kelas Ruby udah dibuatin sama Active Records itu biar teradaptasi. Pas pindah environment. Harusnya lebih mudah kan? Gitu. Oke. Pak, mau tanya yang untuk struktur aplikasinya, struktur folder aplikasi, itu ada folder vendor, itu apa ya? Apa, kan kadang-kadang kalau download template, ada vendor, di dalam foldernya juga ada folder vendor, apa ditaruh di situ atau bagaimana ya? Oh, untuk awal vendor itu kosong kan? Coba dibuka di tempat iya, masing-masing. Iya, ada cuma kosong. JavaScript. Hah, JavaScript? Ya, iya, di dalam. Kalau download file-file yang dari luar, template, oh, iya. Suka ada vendor, isinya ada JavaScript. Saya pun begitu kok. Cuma saya nggak tahu iya, itu ada, apa. Ada CSS juga, ada... Masih nggak tahu itu apa fungsinya. Oke. Okay. Mas, yang lain udah tidur dia. Yang tadi nyobain malah tidur. Ini, siapa tadi? Pak Edwin, bukan? Pak Edwin, enggak Pak, Mas Hanif. Oh iya, hilang. Mas Hanif ini, kan tadi udah nyobain yang sintaksnya new... dia nggak nyoba malah. Bukan, Mas Edwin ya yang nyoba. Mas Edwin, di... yang itu, yang skip JavaScript. Rails new aplikasi skip JavaScript, itu vendornya kosong. Maksudnya ada folder vendor, tapi isinya kosong. Ini... Ya, jawaban sederhananya benar, Mas. Itu adalah untuk yang sifatnya library. Ini vendor ini kan. Nah, ini kosong. Soalnya saya bikin untuk project Mas Fatur Rahman baru dengan argumen minus-minus skip JavaScript. Jadi nggak ada sininya. Kalau cobain pakai JavaScript, misalnya sama dengan... sama dengan Bootstrap misalnya, jadi ada. Kalau siapa tadi Mas Patronan? Apa? Nggak, jadi kalau misalkan di Rails new aja gitu, nggak di skip JavaScript-nya, ada juga vendornya sih muncul. Ada, karena kan defaultnya apa? Import map kan? Iya, import map. Iya. Dia perlu itu. Gitu. Oh, itu fungsi. Jadi dia naruh sini. Jadi semua. Bahkan tadi Mas Han. Mas siapa? Mas Edwin kayaknya. Kalau pakai tadi yang ada statistik tadi? Ya Pak Edwin. Chart. Ya. Pak chart. Edwin. Nah itu. Ya Pak. Itunya coba lihat di folder ya coba. Coba share screen. Kebetulan saya nggak ada chartnya. Itu kelihatan di ada node modules, ada vendor JavaScript. Coba buka JavaScript.
Vendor JavaScript, sorry. Vendor JavaScript. Kosong, kosong. Kosong. Berarti node modules. Kosong juga. Ah, tapi dia ngambil dari ini. Masa iya sih? Bentar. Apa udah dikompil ya kalau gitu? Kemungkinan sih saya juga ngira udah dikompil. Atau singkat. Ada beberapa yang masuk, kalau memang harus terlihat, dia ada di node modules, kalau dia memang ngambilnya ke node ya. Tapi kalau bukan, kalau dia file JS langsung, ya iya benar, taruhnya di vendor tadi. Gitu, ya gitu lah keterangannya. Cuma maksudku, tadinya aku pikir si chart cake itu ada di situ. Ternyata dia memang, oh iya kan, jam ya. Chart cake iya, masuknya, masuknya lewat jam kan. Iya. Ya udah. Kalau jam ya berarti ada di folder jam. Kalau file jam. Utuh ya yang kita ambil. Nah, file utuh taruh di situ. Panggilnya itu gimana? Manggilnya itu termasuk aset ya kalau nggak salah. Di import juga gitu ya, seperti import. Seperti map. Tadi, ya seperti gitu. Seperti gitu, agak panjang tapi yang singkatnya di mana ya? Itu istilahnya buat third party. Ya, masuknya ke aset. Kumpulannya. Ini namanya. Ya, dokumentasi resminya. Ya, bisa masuk ke aset pipeline. Berarti, oh ya, benar. Namanya adalah required. Ya. Ke, kalau itu JavaScript, maka dia dipanggilnya di folder JavaScript seperti ini. Tadi saya misal ini sorry ini ceritanya di sini nih, di sini tulis yang ini tulisnya bagian mana, kok nggak ada nih, gitu jadinya require tree masuk ke vendor. Nanti dia akan di ini layarnya kelihatan yang baris 4 kelihatan. Nah. Ya kelihatan, jadi dia require tree kemudian masukin ke foldernya, ke foldernya sesuai dari manifest ini berapa 1 2 3 tak app baru ke vendor ya, kemudian aset JavaScript. Nah, nanti isinya kan yang mau diambil kan tree berarti semuanya ya. Nah, semua yang di sana mau diambil nanti bisa digunakan di tempat lain, silahkan panggil di sini karena JavaScript itu. Oke okay? Oke okay. Okay. Jadi pemanggilannya kayak gitu, set penting ya yeah, that's why saya suka Sprox. Atau di situ ada juga namanya, oh ya, config initializer. Ya, yang ada di config. Config initializer ini. Set ke sini. Aset path atau aset ini. Tinggal tambahin di sininya yang diperlukan, pad-nya misalnya yang pad itu kan emoji, misalnya kita tulisnya gini. Nah gitu,
Jadi masukkan vendor, maset. Itu juga boleh. Ini aja. Ya, jadi masuk ke situ. Jadi masuk ke rel specification config asset path root join vendor semasa. Dia juga jadi aset. Ke yang bawahnya kalau mau dicompile. Udah, kalau mau live yang tadi yang awal. Gitu. Tahu kan bedanya yang compile sama enggak? Halo. Compile yang kayak tadi itu yang di jam compile yang tuh jam, yang untuk chart-nya langsung masuk. Kalau jadi kalau yang compile itu yang disatuin dulu dianya berubah jadi ada tulisan nama angka panjang itu loh. Gimana ya tadi? Yang kayak JavaScript application dash bla 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 gitu ya. Angkanya itu kemudian .js. Nah, itu hasil compile. Gitu. Setuin. Tapi kalau padanya langsung dia nggak dikompal. Gitu. Oke. Seru kayaknya. Banyak ngulik nih tim kita. Keren. Baiklah. Seger. Oke, udah ya. Cukup lengkap, kita bisa lanjut lagi. Ini ngomong-ngomong, tadi nanyain batch 4, emang pada bisa ikutan batch 4? Saya cerita ke teman saya sih, dan dia pengen ikutan. Begitu, Pak. Udah dibuka ya? Kalau yang FGA udah, nah saya mau nanya yang Pro A gimana? Oh, kalau nggak salah. Kemarin aku lihat di Instagram kalau nggak salah ada tulisan batch 4. Cuma aku nggak tahu tanggalnya. Kalau FGA dibuka, kalau Pro nggak tahu deh. Tanya saya nanya. Kalau sekarang buka, Bapak nggak ada lagi nggak? Itu kurang tahu saya. Karena Bapak menarik sekali jadi gurunya. Luar biasa. Pasaknya masakti. Ya. Masalahnya tadi aku lihat. Udah pada buka kan Instagramnya Pro A. BTS. BTS yeah. Pro A. Itu ada tulisannya Pro A, BTS Pro A. Ini kan pokoknya merah ya, nggak tahu itu minggu ini apa sebulan ini warnanya merah ya, ini ya postingnya. Dari kemerdekaan pak merah-merah. Iya tuh. Gayu. Tuh, batch 4 already open. Nah, udah dibuka malah. Ini kan? Iya, ini kan? Iya. Ini udah. Sip. Iya, tapi nggak ada. Nggak ada Ruby. Oh iya, Ruby-nya. Tuh, nggak ada. Temennya mau belajar apa? Main Ruby tapi kelasnya nggak ada gimana. Nggak apa-apa, mungkin ini dulu yang lain dulu bahasanya. Adanya React kalau yang development-nya. Nggak disebutin di sini, nggak ada ya. Ya udahlah, mungkin gantian kali ya. Kan dan sekian banyak bahasa pemrograman di dunia ini. Iya sih. Baiklah. Ya udah, mungkin kita sudahi dulu sesi malam ini. Iya. Saya lanjut lagi. Ada pertanyaan? No, Pak. Okay. Saya lagi menangani error-error sendiri saja. Routing segala macam. Gimana loh? Malah nggak dikasih lihat.
Eh, kenapa? Mas Maturaman ini gimana? Udah muncul? Belum? Enggak, maksudnya saya klik salah routingnya. Tapi terasa saya tidak benar gitu kan. Ya, ulang lagi. Ya, begitulah. Iya. Dilemanya bikin program. Kadang udah benar ngikutin, salah. Ya udah. Kenapa? Mau share screen ya? Silahkan. nggak ada. Oh, malah saya lebih senang install ya. Kalau tinggi agak gimana ya, sebenarnya sederhana, cuman kadang-kadang nggak keriwat di mata gitu, nggak kelihatan. Ngapain sih cuy, jadi penasaran, share screen aja udah. Malaman makasihin ya. Saya mau rekasihin makan apa teman-teman yang lain ya. Nggak apa-apa, mereka udah pernah tidur sebenarnya. Nggak sedih kan saya mau bikin post gitu kan. Nanti niatnya mau bikin komen juga. Cuman komennya belum dibikin. User juga belum dibikin. Maksudnya saya mau klik ini gitu kan. Tadi udah dibikin, cuman kok error. Ya, terus error. Itu mah nggak ada metodenya. Oh iya, makanya itu, Pak. Kadang-kadang hal begini ya, teliti. Di mana tadi? Di kelasnya, bikin metodenya. Tapi ini namanya apa? Undefined method content. Oh. Ya isinya dari post. Jadi ini kalau gini bacanya berarti konten, yang namanya konten yaitu kolom konten dari model post itu enggak ada isinya. Itu antara konten yang enggak ada. Maksudnya namanya bukan konten kolomnya atau postnya yang enggak dapat. Berarti kita ceknya apa benar ada post. Karena create yang belum gitu. Apa database-nya enggak nyambung? Ini database-nya kemana? Database juga saya juga bingung sih gitu. Kok gitu? Kan nah, SQLite. Maksudnya saya kan bikin pertama langsung publish gitu kan. Enggak di-delete kali apa-apa. Cuman pas ketika dibaca di loading misalkan saya buka proposal satu. Kan yang pertama. Nah, berarti ini dari database, bukan? Database. Cuman dia kok 3 angkanya gitu. Padahal ini pas pertama. Lalu jadi 3. Oh, ada yang aneh enggak ada juga sih cuman ya. Udah dihapus berarti. Tapi saya nggak sempat ngapus, maksudnya ketika saya bikin post satu langsung post satu gitu, nggak yang di project kan dia kan post dulu kan, terus baru pas next step pelajarannya kan baru kan diajarin post satu, post dua, post tiga, di save terus di show content segala macam gitu kan. Nah, saya langsung skip aja, nggak usah ke post yang pertama, saya langsung ke post satu, post dua, post tiga, buat di save, dan ternyata pas di execute menjadi post tiga, paling post pertama. Itu aja sih paling yang jadi keanehan. Oke. Tapi ini nggak error nih. Iya, makanya. Itu dia. Cek di rel console itu kalau ID-nya 3 ya benar post 3. Iya, benar. Tapi udah post ID, Pak. Maksudnya show-nya post by ID. Nah, kalau ini error buat yang mana? Error yang buat di sini. Yang tadi apa? Jalan. Aku bingung. Ya, itu dia. Nggak, kalau yang tadi itu kan di show. Di show. Di index. Oh, index jalan. Dia kan pakai ini. Apa mungkin saya pas ini nih? Kita iseng ke apa di sini? Oh, Mas Batraman layarnya 2 ya? Iya Pak, ini kan bisa kebelah 2 nih. Saya lihatnya cuma 1 di browsernya aja. Di post new yang error, yang lagi dilihatin error. Oh sorry. Bentar saya stop share dulu deh. Screen, kita ke screen 1. Nah, udah ya. Sip. Nah, sini sih. Katanya expected error di sini. Terus, ini itu adalah di show. Terus, di show. Postnya dapat dari controller post. Jadi buka controller post dulu. Show. Post find by ID. Alarm set ID, oke. Iya, sesuai dengan ID, row ID-nya. Terus, emang tadi coba balik lagi ke browsernya? Expected content. Nah, itu post new. Ya, emang nggak ada. Oh, iya juga sih. Kan URL-nya post new, berarti ke add post. Berarti di new. Berarti kontennya... Padahal saya looting lah. Routing kalau sekarang kita yang postnya langsung ke postnya. Postnya bener kok, bener. Postnya juga postnya. Terus saya ke index kan ininya postnya. Kayaknya bener.
Iya. Ya saya bingung sih. Why? Begitu terminate dulu servernya. Iya, matikan. Saya tahu ada yang matikan dulu servernya. Bye. Ya nilainya kosong itu maksudnya. Tapi pas dilihat skripnya kayak nggak ada yang kosong. Kita coba lagi restart saja. Hey. Ini nggak apa-apa nih sampai malam nih, nggak enak ya. Masalah nih, udah selesai langsung tidur ya. Enak sekali. Saya nggak bisa tidur. Selesai. Bangunnya juga beda jamnya kayaknya. Iya sih. Saya juga tadi baru bangun maghrib. Selamat. Tentang. Ini dulu. Ngecek tiket. Berangkat lagi besok. Iya, Pak. Jalan-jalan terus nih. Jalan-jalannya nggak jauh-jauh. Tangerang dong. Belok, Pak. Belok ke mana? Ke Cengkareng. Cengkareng Jakarta Barat, Pak. Tapi itu ngomong-ngomong sama orang luar nggak ini sama ini apa? Ya, Pak. Pandemiknya nggak kepengaruh ya, nggak ada scary part. Maksudnya? Nggak apa-apa. Apa? Kenapa Pak? Kenapa? Kamu mau ngomongin kultur Prancis? Kecebarkan Pak. Sebenarnya kalau misalkan Prancis sebenarnya nggak yang menyeramkan gitu sih. Cuman mereka tuh sangat idealis dalam bahasanya gitu kan. Jadi kalau kita ngomong bahasa Inggris sama mereka, mereka kayak jijik gitu mukanya. Oh. Iya, beneran. Jadi saya kalau makanya saya agak sedikit pelikwat ketika ngomong bahasa Inggris jadi bingung gatel ke Prancis gitu kan. Kayak image jadi image. Gitu. Karena ya, kebiasaan kalau udah ngomong bahasa Prancis biasanya bahasa Inggrisnya jelek. Biasanya. Cuman kalau ada orang yang nggak biasa nggak tahu lagi sih. Mana? Belum nyala. Oh iya. Loh. Ya macet. Ya macet. Kelelahan nih, udah kebanyakan ya tasnya. Kelelahan ya. Saya kalau tidur nggak pernah mati laptop, soalnya. Juga. Selalu pas kebagian. Saya lama emang. Ya, itulah tujuan saya untuk mengikuti kelas studi ya. Untuk mencari cuan. Mengeri laptop. Sampai kapan saya lihat yang setup saya deh. Sangat mengenaskan. Beneran nih tidak bergeming nih. Tidak bergeming, beda sekali dengan laptop. Visual Studio nya tutup aja dulu. Gede. Oh, kalau saya biasanya ngoding di Visual Studio soalnya kan enak deh. Oh, kalau gitu sebelumnya itu cuma enggak ada yang bisa ditutup ya. Tutup aja sih. Nah, kalau Visual Studio kan udah kebiasaan jadi dia banyak shortcut-nya gitu kan, udah kebiasaan. Jadi saya biasanya bikin editan sampahnya di sini dulu. Ntar kalau udah jadi, baru saya paste di Sublime. Biasanya gitu. Bentuknya sama, tapi kan? Shortcut-nya beda. Karena saya udah lebih biasa di Visual Studio Code aja sih. Kayak misalkan apa, bikin HTML gitu kan, tinggal tanda seru, enter, selesai. Pasti work gitu kan. Jadi ketik manual pasti nggak work. Oh, iya. Hal-hal sederhana kayak gitu, kayak gini kan. Jadi kalau misalkan diketik manual semuanya pasti nggak jalan. Heran deh. Jadi harus bikin otomatis. Keluar. Nggak mau juga. Nah, ini jalan. Bikin puma. Soalnya pas bagian saya lebih lama. Coba start menu, tulis environment. Coba. Start menu, di yeah. Start Windows. Start Windows. Di enter, apa di enter? Di buka pencet start aja lama. Environment. Sebentar lagi. Oh iya. Baik sekali ya waktu saya itu.
Edit your, ya itu, ya itu. Apa ya? Edit system environment variables. Ya Pak, ini ngelag. Oh, udah dipencet. Iya. Aku ngedem dulu deh. Saya penasaran sama page filenya. Ini biasanya kalau sistem naik begini ada Windows update tuh. Jadi biasanya. Nah, itu ke settings perform. Itu udah. Settings yang yang itu paling atas. Ah, performance, eh, performance. Advanced. Performance. Nah, kalau ini base. Oh, di 6 GB emang ini berapa? Apanya? RAM-nya. 4 GB. 4 berarti offset nih. Oh. Itu antara 4 lagi atau 8 bagusnya. Tapi itu tergantung sama hard disk ya. Punyanya berapa? Sisa kosongnya. Oh, ini otomatis. Kalau otomatis lebih lama. Mending di set aja angkanya berapa. Custom size. Sebutin aja. Karena 2000 lah. Enggak gitu. Jadi harus dikaliin 1024. Misalnya kita pengen berapa? 8 giga misalnya. Berarti 8 kali 1024. Sama dengan 8192. Ini tulisannya situ 8192 gitu. Di dua-duanya 8192 set udah di jalan. Ini nanti siapa lagi lebih lanjut lagi deh. Ya. Soalnya itu biasanya harusnya nolong apa namanya? Nolong loading page. Iya, cepat, agak cepat daripada enggak ada. Saya enggak pernah bermasalah-masalah. Cuma kata ya ilmu baru senang sekali. Oke, lanjut lagi. Oke. Tadi masih error. Di set bookmark. Ya lama coba ke ini deh. Masih ada. Please. Output before append. Post content untuk buffer second. Post content, kenapa dengan post content? Ada apa dengan post content? Post new content, param content. If post save, flash out this. Flash out this juga dibuat di index. Coba ini, if ini dihapus dulu deh. Kan itu di show ya? Show kan perlu ID. Tadi aku nggak lihat URL-nya ada ID. Oh iya. Coba di browser. Tuh, itu new atau show? Coba new. Coba kita kapas lagi ya. Kalau benar mah nggak apa-apa. Coba pencet. Masukkan ini kan ada ID-nya langsung dua. Tadi nggak apa-apa. Terus tadi error new karena mencet. Diajukan, ya. Ajukan maksudnya kan create. Dia langsung ke post new. Langsung ke laman post new. Jadi kalau ke post. Error. Gitu. Begitu ceritanya. Di post new. Post new. Sama dengan post error or message, sama dengan post content. Kata ini kali ya, next dulu ya. Belum ada error sih. Post, itu post 1.
Kalau dari controllernya, posnya satu, nggak pakai S. Satu, maksudnya bikinnya satu. Biar saya nggak pusing, karena S. Cuman kalau sekarang nama posnya saya di foldernya pakai S. Buat manggil doang. Ya, tergantung hafalan sih. Ngafalin root map-nya. Tau. Ya. Ini nih, kali ya. Posnya konten dalam ID post indexnya itu pakai S inder. Nanti itu apa adanya dari apa karena dari index dari posnya benar posnya posnya which post new post ya ini benar ada masalah sama posnya kita posnya tahunya adalah posnya apa jangan karena ada S cuma nggak pakai S. Ya bisa sih, kalau asal pakai S juga. Nggak pakai S dulu ya. Masalah. Dari metode soalnya. Kalau dia bisa, berarti karena S. Di sini bisa. Coba-coba dari route dulu. Dari route kita ke... Misalnya. Kalau di quick postnya harusnya ke postnya. Oke. Okay. Post. Kan. Oke okay. Ini bentar ini kita belum select yet mungkin ya. Di komen dulu aja. Save dulu save. Iya. Yeah. Terus new. Post controller. Post sama dengan post new. Oke. Okay. Create juga itu. Komennya di post controller new. Abis itu apa tadi? Apanya? Ke new HTML. Ya, ke new HTML. New HTML. New HTML, contact, post create, post error, dua, post content. Oke, save. Ini saya hapus dulu dari errornya. Sebelum ada flash error, soalnya. Belum saya setting. Message-nya yang error nanti. Oh, gitu ya? Itu yang dapat. Itu biarin aja. Oke, sip. Sip. Itu. Apa lagi? Itu errornya di tempat yang lain. Errornya ada di show HTML. Makanya lucunya gitu. New tapi errornya ke show. Iya. Ini projectnya yang itu bukan? Jangan-jangan. Yang sama kok. Aja garis miring project RB3. Bener. Okay. Sama seperti yang biasanya. Jangan-jangan ini belum di save lagi. Yang index ya bentar. Dari save. Ya saya mas ya. Iya nih pak, ketularan kita. Emang kebiasaan tuh menular. Soalnya error tempat lain. Iya kan? PP view post show. Padahal kita lagi ngeses post new. New. Itu dia. Jangan-jangan. Rutenya. Coba ya, kita lihat pertahanan. Ulang lagi, ulang lagi. Pelan-pelan. Kita kemana dulu, Pak? Kita kemana dulu. Rute dulu. Oke, ada post index, sudah bekerja. Post show, sudah bekerja. Postnya yang lagi masalah. Oh, ini kan taruhnya. Kan kalau ada simbol ID, taruhnya di bawah. Ah, ya. Yang, ya itu. Maksudnya taruh di bawah yang enggak. Desain aja deh. Pindah pendidikan. Coba saya. Coba saya. Mana dia? Kalau bekerja berarti masalahnya di situ. Berarti sangat berpengaruh. Itu sih harusnya berbeda hasilnya. Oh iya. Benar. Coba. Tapi kosong isinya. Belum saya setting ya, HTML-nya. Kan new. Oke. Terus sekarang yang ID, yang ada ID-nya coba. Yang tadi post ID tetap jalan. Oh iya. Coba. Tetap jalan. Bukan lagi jalan. Jalan. Oh, oke, itu aja. Di urutan route-nya. Jadi pelan-pelan mulai dari route baru ke urutannya route, controller baru ke yang lain. Dari controller apa? Bentar nanti gimana Pak? Kalau route itu yang ID paling bawah ya?
Ya, yang ada inputnya, maksudnya di get-nya ada input, itu simbol-simbol apapun, namanya ID atau apapun namanya, tapi ada titik duanya gitu. Berarti taruhnya harusnya di bawah. Taruh di bawah yang, jangan yang... Di bawah semua yang nggak ada apa-apanya, yang polos slash-slash doang. Ya gitu, yang mirip-mirip sama URL-nya sama. Gitu. Kalau nggak nanti dia nyari yang atas dulu kan soalnya. Oh iya betul. Kecuali memang nggak ada temennya, misalnya apa tuh user misalnya. Di situ tadi kan ngurusnya post, tapi di bawah kita nulisnya sama yang satu lagi user ya nggak apa-apa itu sih. Gitu. Tapi kalau sama yang sama ada post gitu. Gitu. Baik baik, terima kasih baik kita dahulu. Oke. Saya nggak tapi bagian yang kayak gitu kemarin. Di project kayaknya enggak lah. Ada. Di slide-nya malah ditulis. Hati-hati katanya. Oh, kalau di yang di project dia route-nya ID-nya paling atas. Ini ID. ID di atas tapi kan enggak sama. Enggak, jadi post sama user itu beda. Lihat, baris 9 sama 11. Nah, jadi untuk urusan user, lihat ID-nya di bawah. Tapi kalau untuk post, ya benar. Sama-sama post itu. Nah, ID di bawah. Nah, yang ada simbolnya di bawah. Lengah, saya nggak merhatiin lagi. Oke. Masih diingatkan, Pak. Terima kasih sudah diingatkan. Gitu. Udah. Sip, aman. Lanjutkan. Tinggal HTML-nya doang. CSS segala macam. Udah bikin login juga, soalnya belum bikin database buat login. Semangat. Insya Allah besok kelar sih, Pak. Biasanya pergi-pergi tenang. Jadi pendaftaran belajar bahasa ini berapa? Masuk LMS-nya? Gak sekalian. Gitu. Saya mau bikin open source sih, maksudnya biar semua orang bisa akses. Kalau sekarang beneran jadi. Gitu kan. Open source aja kita mah. Untuk menyaingkan para-para kapitalis. Guys. Baiklah. Soalnya okay. Kalau bahasa banyak suka mahal. Rata-rata. Tapi ya emang langsung dapat sertifikat sih, wajar lah. Enggak, bukan sertifikat, sorry, ijazah. Prancis bukan pakai TOEFL segala macam yang per tahun harus di refresh. Sekali aja? Iya, jadi Prancis ijazah jatuhnya, Pak, seumur hidup. Berarti lebih murah dong harusnya. Tapi, secara total pas. Kalau misalkan belajarnya mahal, sertifikatnya murah. Kalau TOEFL kan belajarnya murah, sertifikatnya mahal. I see. Ya, yeah, gitu. Makanya lebih mahal di belajarnya karena memang jadinya ijazah ya. Bukan sertifikat. Seumur hidup. Ya sih wajar sih. Ya, iseng-isengnya bikin aja sih. Sebenarnya buat ngajin project mumpung ada bapak mentor kan, diawasi. Kita kalau udah bikin sendiri nggak tahu gimana. Bikin apa. Ya, apa. Ada grup alumni ya. Ya udah. Aduh, apa setelah kelas ini selesai, kita masih bisa nanya-nanya sama bapak. Nanya bisa jawabannya. Tapi nggak tahu. Ya, kan siapa tahu sih keep in touch sama bapak kan. Sangat menarik sekali gitu kan. Oh, tentu, keep in touch aja. Itu kalau soal keep in touch silahkan. Itu silahkan, nanya juga boleh, nggak apa-apa. Kalau soal... nggak tahu jawabnya kapan ya Pak ya, paling nanya aja dulu. Iya, nanti pasti ada waktunya lah. Baik, terima kasih banyak. Sangat bersyukur sekali ya. Oke. Ah, sebentar ini aja, Pak. Problem solve. Next. Nah, ya berarti tinggal bikin database user dong. Insyaallah besok selesai. Insyaallah. Oke. Okay. Ya udah. Baiklah kalau gitu. Terima kasih sudah mengikuti apa nih? Pertemuan ke-19, benar? Yang ngitung saya, Pak. Terakhir ngitung hari Jumat kemarin. Karena udah random jadwalnya. Udah ke project udah ngikutin jadwal. Ada waktu ketemu, ada waktu ketemu. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekarang sangat bermanfaat. Tutup dulu pertemuan kali ini. Semoga besok bisa ketemu lagi. Insyaallah. Masih ada sampai hari Rabu. Hari Rabu ya. Semoga benar sampai hari Rabu masih bisa diberi kesempatan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
masih banyak seperti ini. Thank you.